Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sekalian, saudara-saudariku jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, maghrib ini memasuki 29 Syawal 1438 Hijrah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba Allah, terkhusus sekitaran pondok bambu ini, ternyata kita semua yang diringankan langkahnya oleh Allah, diarahkan bahkan ke masjid ini, tidak pada yang lainnya, untuk menunaikan salat maghrib berjamaah dan melanjutkan dengan mengkaji sebagian dari tuntunan agama kita. Pertama, kita bermohon kepada Allah sebagai adab dari Al-Quran dan Sunnah Nabi agar setidaknya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan bahwa di antara sunnah para nabi dan rasul, tatkala selesai mengerjakan satu amalan sekecil apapun, itu selalu berusaha bermohon kepada Allah agar amal itu setidaknya mendapatkan penerimaan di sisi Allah. Sebagai contoh misal, Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam, yang tadi sebagian kisahnya dibacakan oleh imam kita, tadi dibacakan Quran surah 37 As-Saffat ayat 99 sampai dengan 108. Jadi saya beri gambaran kisahnya bagaimana menghadirkan contoh pada kita. Ada yang menarik tadi, saat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam mendapat tugas untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang pernah terkena banjir, lantas bangunan atasnya hancur pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada kisaran 6 sampai 7 generasi. Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasinya. Satu titik disebut dengan qa'idah, lebih dari itu disebut dengan qawaid. Ka'bah ada 4 sisi sehingga pondasinya disebut dengan qawaid. Rumahnya disebut dengan bait, Ka'bahnya pertama kali kemudian oleh Allah dijadikan untuk manusia, Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas awwala bait. Baitnya kemudian terkena banjir di masa Nabi Nuh. Jadi yang bikin Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim. Ya, zaman Nabi Adam turun Ka'bah sudah ada karena redaksi Qur'annya pasif. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Oh, ya? Ingat. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Nanti dari zaman Nabi Adam sudah ada, zaman Nabi Nuh terkena banjir atasnya. Dari Nuh alaihi salam ke Nabi Adam alaihi salam kisaran 5 sampai 6 generasi. Nuh alaihi salam bin Mikhlaid bin Matushada bin Kinan bin Anwas bin Fith bin Adam alaihi salam. Kemudian di masa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang bangunan atasnya baitnya itu sudah hancur. Maka ketika diperintahkan pondasinya ada 4 bagian, jama' dari qa'idah itu qawa'id. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa idh yarfa'u, bukan yabni. Wa idh yarfa'u. Dan ingatlah, pelajarilah ketika kami perintahkan
pada Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Dan ingatlah, pelajarilah ketika kami perintahkan pada Nabi Ibrahim dan Ismail, yarfa' untuk meninggikan kembali qawa'id, pondasi Ka'bah minal bait, dari bangunan yang sebelumnya telah hancur kena banjir tadi. Baik, apa yang mau saya sampaikan? Ketika tuntas pekerjaan itu, hal pertama yang dilakukan oleh dua nabi dan rasul ini adalah bermohon kepada Allah. Perhatikan doanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya Allah, mohon terima amal kami ini. Kami yakin Engkau pasti mendengar doa kami dan Engkau tahu kesungguhan kami dalam beramal itu. Anda bisa bayangkan, seorang nabi, rasul, bahkan Ibrahim alaihissalam gelarnya Khalilullah, Abul Anbiya, bapak para nabi, sangat dekat dengan Allah, disayang oleh Allah, ketika mengerjakan satu amalan masih berharap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail itu kisaran 30 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Mizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Ketika sampai di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah Nabi sebelumnya masih berlaku. Setiap selesai mengerjakan salat, amal beliau itu direkam di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Perhatikan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon, ya Allah. As'aluka, hamba mohon. Anugerahkan hamba ilmu yang bermanfaat, rizki terbaik, dan mohon terima amal hamba, ya Allah. Kurang apa lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun satu surah untuk menegaskan jaminan surganya. Inna a'tainakal kautsar. Sangat dekat dengan Allah sehingga disebut yang dikasihi Allah, Habiballah. Nabi yang sangat dihormati, ditunjuk sebagai nabi akhir zaman. Namanya disebutkan oleh nabi sebelumnya sebelum terlahir. Nabi Isa menyebutkannya dengan kabar gembira. Quran surah 61 ayat yang ke-6. Ya bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surganya terjamin. Masya Allah, dijaga dari maksiat, ma'sumun minal ma'siyah, madmunun bin jannah. Tapi Masya Allah, setelah menunaikan solatnya, masih berharap kepada Allah agar amalnya diterima. Sekarang perhatikan, kita bukan Nabi, bukan Rasul, belum jelas surganya, tidak termasuk Khalilullah, belum masuk Habiballah. Lantas Anda merasa aman setelah Anda menunaikan solat? Maka kiranya kita lebih berhak untuk bermohon kepada Allah, lebih serius dibandingkan dengan orang-orang terdahulu yang kiranya jelas surganya. Karena itu saya bermohon pada Allah, dari sekian amalan-amalan kita, setidaknya mudah-mudahan salat maghrib kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat tadi, sebelum kita masuk ke materi, saya ingatkan betul, dipesankan di ayat-ayat tadi agar kita bisa meniru keteladanan Nabi Ibrahim dalam menyiapkan keluarganya sehingga menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pentingnya. Nanti teman-teman bisa kembangkan dalam pembahasan Idul Adha, tapi saya mau ke titik tadi yang dibacakan saja. Jika satu keluarga sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keistimewaan di keluarga itu yang tidak didapati oleh keluarga lain yang tidak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan yang biasa, yang mustahil pun Allah berikan. Anak yang taat pada orang tuanya, jangankan memberikan tenaganya untuk bantu ayahnya meninggikan Ka'bah, nyawanya pun berani dikorbankan. Ketika bapak cuma bertanya, "Inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Papa lihat kamu di mimpi, papa sembelih. Bagaimana pendapat Anda? Justru anaknya yang mengatakan dengan kalimat yang tegas, "If'al ma tu'mar." If'al itu kalimat cepat. Al-fi'l alladhi yadullu 'ala as-sur'ah. Sesuatu pekerjaan yang menunjukkan respon cepat. Anaknya berkata, ya abatif'al. Perhatikan kalimatnya, bukan ya abi, ya buya, tapi abati. Dalam bahasa Arab ada tiga tingkatan untuk panggilan pada orang tua. Abi, panggilan hormat. Buya, panggilan sayang.
Jadi sayang, ada sayang kepada sosok ayah, ada sayang pada sosok keilmuan tertentu. Karena itu ada yang dipanggil buya, tapi bukan ayah anda, untuk menyayangi sifat keilmuannya. Baik, yang ketiga, kalau anda gabungkan antara sayang dengan hormat, maka kalimatnya berubah jadi abati. Perhatikan panggilan anak pada ayah andanya. Ya abati, duhai ayah, demi sayang nanda pada ayah, dan hormat nanda kepada ayah. If'al, kerjakan sekarang, jangan tunda. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insya'Allah, papa akan dapati saya termasuk golongan orang sabar. Anda mungkin cuma sampai situ. Tapi kalau anda buka kitabnya Ustaz Umar Ahmad Maraja, dalam kitabnya Akhlaq Lil Banin, jilid yang kedua, warnanya hijau, halaman ke-25, posisi paling kanan di pertengahan. Beliau kisahkan bagaimana Ismail alaihissalam ketika akan diproses dengan sembelihan atas perintah Allah wahyu dengan ujian itu, sifatnya ujian, itu ada kejadian yang sangat luar biasa. Begitu akan disembelih, tiba-tiba ikatannya sedikit longgar. Kata Ismail, duhai ayah, tolong kencangkan ikatan ini supaya saya tidak terlihat nampak meronta dan bergerak, sehingga engkau jadi ragu menyembelih saya. Yang kedua, ini yang paling menarik. Begitu akan disembelih, beliau meminta, duhai ayah, tolong tajamkan pisaunya, sehingga dengan tajam pisau itu akan memudahkan engkau menyembelih saya dan berlangsung cepat tanpa menghadirkan rasa sakit bagi saya. Dan ini nanti menjadi sunnah kepada kita untuk mengikat hewan sebelum dia disembelih dan menajamkan pisaunya. Dan yang ketiga, ini yang paling indah. Duhai ayah, mohon titip gamis terluar saya, lipatkan dengan baik, dan berikan pada ibunda sebagai tanda cinta dari putra satu-satunya yang sangat menyayangi. Ismail alaihissalam. Anda bisa membentuk keluarga yang dicintai Allah, anda dapatkan anugerah anak yang sangat mencintai anda, sampai mengorbankan nyawanya demi kemaslahatan dan kebaikan kedua orang tuanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Istrinya Sarah, difonis secara medis tidak mungkin punya keturunan. Difonis, maaf sekali lagi, disebut monofus, disebut mandul. Tapi ketika Ibrahim alaihissalam berhasil membentuk keluarganya menjadi dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, wa wahabna lahu Ishaq, kami kabarkan kepada Ibrahim, istrinya bisa mengandung. Anda punya kesulitan apapun, ketika anda dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, jangankan masalah yang ringan, yang mustahil menurut manusia, dikabulkan oleh Allah SWT. Yang ini gak mungkin, secara medis mustahil, secara klinis tidak akan terjadi. Tapi ketika anda dekat dengan Allah, Ibrahim mendidik keluarganya, Sarah dekat dengan Allah, yang mustahil jadi. Wa wahabna lahu Ishaq, bisa mengandung Ishaq. Bahkan saking kagetnya nanti di Quran surah ke-51 ya, ayat 24 sampai 30 posisi paling kanan sebelah bawah ya, tiba-tiba beliau kemudian fasakkat wajha wa qalat ajuzun aqim, saking kagetnya menepuk-nepuk pipinya, apa yang begini masih punya keturunan juga katanya. Tapi qalu kadzalika qala rabbuk innahu wal hakimul alim, demikianlah ketetapan Allah kata para malaikat, kalau Allah sudah tetapkan pada siapa yang dicintainya maka demikian akan terjadi sesuai dengan pengetahuannya. Nah, maksud saya, Ibrahim alaihissalam sudah membentuk keluarganya yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat tadi ditampilkan pada kita, supaya kita bisa meneladani kehidupan beliau, turunkan bagaimana amalan beliau mendidik anaknya, hadirkan pada keluarga kita, maka tidak mustahil kita menjadi bagian dari apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pesan dari salat maghrib tadi, dan tugas kita mengeluarkan kehidupan Nabi Ibrahim. Jangan anda katakan, Ustaz, itu kan Nabi, Rasul. Kami bukan Nabi, bukan Rasul. Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 33. Posisi paling kiri sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Ada satu keluarga yang pernah meniru kehidupan Nabi Ibrahim. Beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Berhasil mempraktikkan itu. Dan bahkan diberikan nama surah dalam Al-Quran. Lihat kalimatnya. Inna Allah astafa Adam. Allah telah pilih Adam. Keluarganya tidak disebutkan. Wa Nuha, dipilih Nabi Nuh alaihi salam, keluarganya tidak disebutkan. Wa ala Ibrahim, dan keluarga besar Ibrahim, keluarganya disebutkan. Adam Nabi, Nuh Nabi dan Rasul, Ibrahim Nabi dan Rasul, keluarganya disebutkan. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim umumnya menjadi Nabi dan Rasul. Dari Ismail, Nabi Muhammad SAW. Dari Ishaq, ada Ya'qub, ada Yusuf. Ada kemudian Musa setelahnya, Daud, Sulaiman. Ke kanan sedikit ada Zakaria. Kemudian ada Yahya. Yang paling menarik, yang keempat, wa ala Imran ala alamin, dan keluarga besarnya Imran. Imran bukan Nabi, bukan Rasul,
tapi berhasil mempelajari kisah Nabi Ibrahim tadi, diturunkan cara Nabi Ibrahim mendidik keluarganya, diterapkan pada keluarganya, dan berhasil menjadikan keluarganya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah dengan Hannah, lahir Maryam. Maryam dijaga oleh Allah. Quran surah ketiga ayat 36 sampai 37-nya. Dari Maryam lahir Isa. Perhatikan, Maryam lebih baik daripada ibunya. Lahir Isa, Isa lebih baik daripada ibu dengan kakek neneknya. Ketika melahirkan keturunan, selalu lebih baik daripada sebelumnya. Grafiknya naik terus. Nah, sekarang ayatnya tadi sudah dibacakan pada kita dan pesan sholat maghrib. Tinggal sekarang bagaimana kita mengeluarkan tuntunan itu untuk kita praktekkan sepulang dari sini. Itu poin pentingnya. Paham sampai sini? Jadi diusahakan betul ya. Apa yang didapatkan dalam setiap sholat, kita pahami dan coba kita amalkan pelan-pelan. Ini baru mukaddimah, belum mulai kita ya. Ya. Jadi saya sangat senang kalau kita mendengar satu ayat, kita paham, terus kita ambil, kita praktekkan. Jadi ada nilai di situ yang bisa kita bawa. Baik, hari ini mau bahas apa kita? Dan saya lihat di depan ada tulisan Al-Quran, Sunnah Solution. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali pertama kami hadir di Masjid Nurul Iman. Jadi kita bahas Nurul Iman saja ya. Nurul Iman dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya, ketika masjid itu dibangun, kemudian diberikan nama, ada perbedaan antara kebiasaan di Timur Tengah dengan di Indonesia atau Nusantara umumnya. Di Timur Tengah, selain Masjid Nabi, Masjidun Nabawi, Al-Masjid Al-Haram yang ada di Mekah, pusat bagi kita ibadah, itu umumnya selalu diberi nama dengan nama tokoh. Di Mekah misalnya, di Mahbas Al-Jin, itu ada Masjid Syekh Ibbas. Di Mesir, ada Masjid Al-Imam Al-Syafi'i. Libya, Jamal Abdul Nasir. Di Syria, ada Jami' Umawi, Masjid Muawiyah. Di umumnya diberi nama dengan nama tokoh, dengan harapan siapapun yang ikut ibadah di masjid itu bisa meneladani ketokohan yang menjadi nama di masjid tersebut. Jadi kalau ada orang salat di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, diharapkan dia bisa sekhusyuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada orang baca Al-Quran di Masjid Muawiyah, diharapkan cara baca Qurannya, cara memahaminya seperti sahabat Muawiyah mendalaminya. Tapi yang unik, orang tua kita di Nusantara, Indonesia khususnya, ketika kemudian membangun masjid, memberikan nama, itu jarang yang memberikan dengan nama tokoh, segelintir saja. Umumnya memberikan nama sifat atau pesan-pesan dari keadaan. Yuk kita lihat. Kita dapatkan misalnya, Al-Hikmah, sifat. Al-Ihsan, sifat. Al-Ikhlas, sifat. Al-Adalah, sifat keadaan. Al-Iman, sifat. An-Nur, jadi ada An-Nur di Jati Bening, ada Al-Iman sebagian, dan di sini digabungkan keduanya, Nurul Iman. Masya Allah. Yang paling menarik, orang tua kita itu punya pandangan begini, kalau masjid dinamai nama tokoh dan ingin diteladani, tokoh itu bisa tiada, meninggal dia, hilang fisiknya. Tapi kalau diberikan nama sifat, orangnya tidak ada tapi sifatnya masih abadi. Dan diharapkan dengan sifat itu melekatlah pada orang-orang yang ibadah di tempat yang dengan itu diberi nama-nama masjidnya. Misal, orang jujur, orangnya meninggal, tapi kan jujurnya tidak. Orang jujur telah meninggal, plus dengan kejujurannya. Wah, nggak ada lagi jujur. Ya, orang boleh meninggal, tapi jujurnya tidak. Orang sabar meninggal, tapi sabarnya tidak. Maka diharapkan ketika diberi nama, misal Masjid Al-Ihsan, orang-orang yang sholat di masjid itu mendapatkan sifat ihsan dalam kepribadiannya. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarah. Masuk ke Masjid Al-Ikhlas, diharapkan setiap ibadahnya lebih ikhlas dibandingkan masjid lain yang saat dia ibadah di tempatnya. Pertanyaannya, ketika Anda ibadah di Masjid Nurul Iman, apa yang diharapkan dengan penamaan itu, dan apa yang kita bawa dari masjid ini? Jadi kalau kita ibadah di malam ini, keluar dari masjid ini, kita harus membawa spirit Nurul Iman yang membedakan dengan nama-nama masjid lain. Inilah yang kita akan keluarkan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Seperti apa gambaran Nur dan Iman dalam Al-Quran, dan seperti apa spiritnya dibawa untuk kita amalkan setelah kita keluar dari masjid ini.
Sepakat sampai sini? Tinggal sepakat saja, kan saya yang narangkan ya. Baik, Masya Allah. Saya datang sendiri, narangin sendiri, saya tulis sendiri, mungkin ngapus sendiri ya. Baik, antum tinggal sepakat saja, Alhamdulillah. Tapi saya keluarkan dulu dalilnya ya, supaya nanti saat Anda bisa menyimak, bisa lebih dilihat dengan terukur. Boleh saya berdiri? Izin Pak ya. Oh, kedengaran suara saya? Oh, baik, sekolah. Enggak, biasanya suka ada aneh. Kedengaran suara saya? Tidak. Nih. Baik, katanya tidak kedengaran, tapi mesti bisa jawab ya. Terus-terus sini ya. Bismillah. Saya coba turunkan dulu ya. Makna nurul iman dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Saya mohon izin, saya tidak mewakili penamaan ini dari pendiri atau pemberi nama masjid. Saya hanya mengeluarkan dari nilai Quran. Sih, kalau selaras silahkan amalkan, kalau tidak Anda bisa ambil keterangan lain untuk diamalkan dengan lebih baik. Baik, sebentar kita turunkan dulu pertama tabir dari Al-Quran. Bismillah. Saya ambil satu-satu dulu ya. Satu untuk kata Amr, Quran surah ke-10 Yunus ayat ke-5. Dan kalimat iman pertama di Quran dalam bentuk kata kerja, Quran surah ke-2 ayat ke-3. Gabungan ini kita turunkan ke sini saja. 3 Quran surah ke-17 ayat ke-78. Ini ditafsir lagi di Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya ada di Quran surah ke-2 ayat 238. Kemudian yang sunnahnya saya turunkan lagi Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Teknisnya diatur di Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Kemudian kita turunkan lagi sebentar tafsir dari ini. Tafsirkan pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ketentuan menafsirkan Al-Quran menggunakan hadis Quran surah ke-59 ayat 7. Detailnya di Quran surah 33 ayat 21. Pahalanya di Quran surah ke-3 ayat 31. Tafsir yang ini ada di sini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 744. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kisahnya ada pada sahabat bernama Khalad Az-Zurairi. Khalad. Redaksi yang sama ditemukan di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 397. Keterangan kisahnya sedikit lebih dalam. Silakan membuka di kitab Subulus Salam. Saya punya yang cetakan bahasa Arab, warnanya hijau, di juz yang kedua, halaman 31, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian untuk teknis yang ini saya turunkan tafsirnya ada di hadis. Ini dulu riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita turunkan lagi teknisnya ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749. Rawinya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di luar yang ini kita temukan hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, berasal dari Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 414, rawinya sahabat Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha. Prinsip ini dari mana ditemukan ini? Kita ambil di Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Amalan-amalan ini disebut dengan zikir, contohnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Demikian juga kita temukan yang sama dengan ini, penamaan dengan zikir, spiritnya ada di Quran surah ke-15 ayat ke-9. Kalau dihafalkan dari Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Kemudian bisa juga diartikan dengan doa, Quran surah ke-7 ayat 205. Tapi inti dari semua ini yang nanti kita akan dapatkan di akhir Quran surah ke-13 ayat ke-28.
Ini yang nanti melahirkan sifat ihsan. Quran surah ke 51, ini pahalanya ayat ke-15. Kurang lebih ini. Ya. Kalau mau ditambahkan yang akhirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak masuk pendapat saya pribadi, langsung dari Nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910. Kalau terbata-bata dua kali lipat 2920. Kalau bisa dihafalkan 2915. Ya. Kurang lebih ini materi yang kita bahas terkait dengan makna nurul iman dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Jelas di sini? Belum saya bahas ini. Baru saya tulis. Kalau saya jelas ya sudah saya pulang ya, saya mau ke Bandung. Baik, bismillah. Silakan ya, ini materi kita, saya tidak hapus dulu. Kita buka sekarang, nanti kalau suatu saat kita ketemu lagi, saya sarankan bawa Al-Quran supaya kita bisa interaksi dengan baik. Ya? Baik, kita mulai dengan Quran surah 10, Yunus, ayat ke-5. Baik, kita ambil. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ نُورًا نُورًا. Kita ambil satu ayat dari Al-Quran yang menunjuk pada kata nur. Kalau saya tulis menggunakan bahasa Arab, tulisannya begini, Nurul Iman. Ya. Ini Nur ya Al-Iman. Kita keluarkan satu kata Nur, contoh satu ayat dari Al-Quran. Lihat kalimatnya, saya ambil yang ini sengaja, ya, secara untuk bisa menjelaskan dengan lebih detail diksi atau kemuliaan bahasa Al-Quran. Lihat kalimatnya. Walladhi ja'ala syamsa duya'a, dialah Allah yang telah menjadikan mentari, matahari bersinar. Dia itu sesuatu yang punya sinar langsung dari materinya. Wal qamara nura, sedangkan bulan memantulkan cahaya. Lihat, ini cuma ada di Quran ya. Saya punya koleksi, ada Bible, ada Talmud juga versi bahasa Arabnya. Saya tidak temukan kalimat-kalimat itu kecuali di Quran. Ya, di Bible disebutkan Tuhan menciptakan matahari bersinar, bulan bersinar. Tapi Quran mengatakan, lihat, Allah jadikan matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Ya, dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah karya Abu Hilal Al-Askari, kata beliau, kata dia asalnya dari daw, menunjuk sesuatu yang punya sinar langsung. Sedangkan nur itu menunjuk pada materi yang memantulkan sinarnya, tidak memiliki sinar langsung. Nur, paham sampai sini? Baik. Jadi ketika masjid ini diberi nama dengan nur, perhatikan, saya ingin ambil tadi maknanya, pantulan cahaya. Ya, seakan-akan ingin memberikan gambaran, masjidnya sendiri itu tidak punya cahaya. Nggak ada cahaya. Tapi justru ada sesuatu di masjid ini, yang ketika Anda datang ke sini, akan memantulkan nilai-nilai kebaikan yang Anda bisa bawa pulang ketika keluar dari sini. Apa pantulannya itu? Cahaya iman. Jadi seakan-akan ketika Anda masuk ke sini, ada pantulan nilai-nilai keimanan yang masuk pada diri Anda, yang ketika keluar ke sini iman Anda akan lebih kuat dibandingkan dengan ketika sebelum Anda masuk. Tidak cukup dengan amin, kita pelajari dulu ya, lihat dulu baru kita turunkan. Cuma amin sampai kiamat kurang dua hari nggak akan dapat ya. Baik, di sini ini bedanya, lihat, lebih kita butuhkan cahaya iman dibandingkan dengan cahaya-cahaya yang lainnya. Anda boleh masuk gelap, nggak ada masalah, Anda masuk, yang penting iman kita terang. Di prinsip di masjid ini, ketika diberi nama dengan Nurul Iman, kalau Anda ingin ambil dari bahasa Al-Quran, seakan-akan memberikan pesan, di sini ada cahaya. Bukan sekedar cahaya, tapi cahaya yang bisa dipantulkan masuk dalam jiwa Anda, relung hati Anda, yang membimbing Anda untuk lebih menguatkan iman ketika keluar dari sini. Sekarang persoalannya, apa yang dimaksud dengan iman? Awas hati-hati, jangan-jangan selama ini kita beriman, tapi tidak mengerti apa itu kata iman. Imam Al-Bukhari sudah membuat satu bab khusus ya dalam kitab beliau. Apa nama kitab Imam Al-Bukhari? Oh, bukan Allahu A'lam. Ya, tidak ada nama kitab nama Allahu A'lam. Baik ya. Apa nama kitabnya? Allahu A'lam. Bukan. Tidak ada nama kitab hadis Allahu A'lam. Ya, tidak ada. Baik. Yang ada kitab Al-Jami, kitab Musnad tuh ya. Baik, saya belum pernah temukan. Mungkin cuma di sini yang ada ya. Baik, lihat nama kitabnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Disingkat jadi Sahih Al-Bukhari, ditulis selama 16 tahun.
kitab ini disusun dengan 97 bahasan. Ada 97 bab di dalamnya. Bab pertamanya diberi nama Kitabul Iman, kumpulan hadis-hadis tentang iman. Ada 57 hadis. Di situ Anda dibimbing bagaimana cara menaikkan iman dan menjaganya supaya enggak turun. Jadi kalau Anda bertanya, "Ustaz, iman saya kadang naik turun. Bagaimana supaya saya jaga tetap naik dan tidak turun-turun?" Baca kitab Imam Al-Bukhari, baca 97 hadisnya, pelajari isinya, amalkan oleh Anda. Itu rumus dari Nabi menjaga iman kita tetap naik dan tidak turun-turun. Itu yang coba kita keluarkan dulu sebentar dengan bahasa yang singkat tentunya. Baik, sekarang kita turunkan dulu ini. Setelah itu baru kita turunkan hadis-hadis dan ayat dimaksud. Pancaran atau pantulan keimanan. Apa itu iman? Awas, fokus. Kata al-iman, kalau kita turunkan lagi dari sisi bahasanya, cari akar kata paling awalnya, kita akan temukan bahwa kata ini, akar katanya berasal dari kata al-amnu asalnya. Al-amnu. Kata kerjanya berasal dari kata aminah. Hamzah, mim, nun. Aminah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa Indonesia. Aman. Aman, ya. Kita insya Allah, teman-teman sekalian, saya ingin tegaskan, kalau kita mau belajar bahasa Arab, orang Indonesia itu insya Allah lebih cepat daripada bangsa-bangsa lainnya. Kalau ingin belajar bahasa Arab. Sebab kebanyakan kosakatanya hampir 60% itu diserap dari bahasa Arab. Banyak sekali, ya. Pasal, pasal itu dari bahasa Arab. Musyawarah dari bahasa Arab. Bahkan nanti kepakaian, syarung, ya, dari kata syara'an. Jadi ada. Ya, kemudian, ini aman dari kata al-amnu. Banyak sekali. Jadi kalau kita mau lebih cepat menguasai bahasa Arab, itu insya Allah akan lebih mudah dibandingkan dengan bangsa yang lainnya. Dan saya coba perhatikan di beberapa negara Arab, ternyata termasuk yang paling mudah bahasa Arab itu. Ya, anak-anak segini di sana sudah bisa bahasa Arab itu. Ya. Nah, teruskan. Sekarang perhatikan, saya turunkan dari kata amina jadi amnu sampai ke iman. Nanti kita lihat korelasinya. Amina. Ini asal katanya, isimnya atau sifat yang disebut dengan amnu, keadaannya. Dari sini nanti menjadi iman. Sekarang perhatikan, amina bagaimana bisa menjadi iman? Ini keterangan dari kata kerja apa? Asal katanya, amina ditambah dengan hamzah depannya. Pelan-pelan ya. Baik. Saya ulang ya. Kata amina, hamzah, mim, nun. Kemudian ditambah hamzah di depannya. Ketika ditambahkan hamzah, harakat ini rumus umum, harakat yang di sini itu akan pindah ke sini. Sehingga huruf ini akan mati sukun harakatnya. Jelas? Baik, lihat perhatikan. Kalau ini bertemu dengan sukun hamzah, yang ini juga mati a, kemudian begini. Maka supaya memudahkan dibacanya, maka disambungkanlah ini dengan huruf sebelumnya. Ya, karena sifatnya sama, hamzah dengan hamzah. Kalau ini sama sifatnya, maka ketika digabungkan, ini menjadi bacaan panjang dengan merubah harokat di atasnya untuk memudahkan baca. Jadi gitu kan? Untuk menyesuaikan dengan bacaan yang panjang, maka harokatnya yang di bawah kasal ini kan ke atas jadi fathah. Di mana? Paham nggak? Baik ya, ketik pelan-pelan. Asalnya katanya amina. Ditambah dengan hamzah jadi amana. Kemudian untuk menyingkat bacaan ini disatukan jadi panjang amana. Karena ini bacaan sudah panjang, maka harakat yang ini disesuaikan naik ke atas dari kasrah jadi fathah. Amana. Jelas sampai sini? Baik, amana disebutkan 33 kali dalam Al-Qur'an. Jamaknya amanu disebutkan 256 kali dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu. Amana rasulu mimma unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amana, amanu. Nah, dari kata amana ini kata kerjanya. Kata kerjanya. Orang yang memiliki rasa aman. Saya ulang. Orang yang memiliki rasa aman. Kata kerja, yang memiliki rasa aman. Yang punya rasa aman. Lihat, amina itu aman. Kalau Anda tambah kata hamzah, huruf hamzah di depannya, di antara maknanya menunjuk pada sesuatu yang dimiliki. Yang dipunyai.
Jadi kalau Anda rubah kalimat dari kata amina jadi amana, di antara artinya bukan hanya menunjuk pada iman, tapi menunjuk pada kata orang yang punya rasa aman. Sifatnya, keadaannya, itu yang dinamakan dengan iman. Seperti aman, sifat keadaan dari amina, iman, sifat keadaan dari kata amana, disebut dengan isim atau masdar. Maka ketika iman disebutkan dengan iman, seakan-akan Allah ingin memberikan kesan, orang yang beriman itu, yang yakin dengan Allah itu, maka di antara tanda keimanannya akan diberikan rasa aman dalam dirinya. Paham? Maka orang beriman akan aman dari siksa akhirat. Orang beriman akan aman dari kegelisahan dunia. Orang beriman akan tenang menjalani kehidupan. Maka ketika Allah menyebut kita orang-orang beriman, sebetulnya Allah ingin memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah. Hei orang-orang yang beriman, yang dengan iman kalian saya jamin akan aman dari siksa akhirat. Yang dengan iman kalian saya jamin akan berikan ketenangan. Yang dengan iman kalian saya jamin akan berikan ketenteraman dalam kehidupan. Paham sampai sini? Halo? Baik. Karena itulah ketika manusia pertama diturunkan ke muka bumi dan sudah beriman kepada Allah, maka jaminannya ketika turun ke muka bumi, Allah jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah, tidak akan pernah sedih. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kalian semua ke muka bumi. Adam, istrimu turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang petunjuk dariku untuk kalian, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, maka siapa yang bisa mengikuti petunjukku itu, mendekat kepada Allah, yakin dengan Allah, lihat kalimatnya, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka orang yang yakin dengan Allah, hudan, lihat, ngambil petunjuk Allah, perhatikan kalimatnya, فَلَا خَوْفٌ, jaminan pertama, tidak akan pernah gelisah. Apa lawan dari tidak gelisah? Gelisah. Gelisah. Udah, lawan dari tidak gelisah? Gelisah, selesai. Nama lain dari tidak gelisah? Tenang. Awas, jangan sampai salah ya. Lawan dari tidak gelisah? Gelisah. Nama lain dari tidak gelisah? Tenang. Walahum yahzanun, dan tidak bersedih. Masya Allah. Apa lawan dari tidak sedih? Sedih. Persamaan dari tidak sedih? Senang. Perhatikan, dalam bahasa lain Allah ingin sampaikan, jika Anda ikut petunjuk saya, Adam, keluarganya, seluruh kerabatnya, keturunannya, lihat kalimatnya, saya jamin orang-orang itu hidupnya tidak akan pernah gelisah. Artinya apa? Selalu tenang hidupnya. Saya jamin hidupnya selalu senang. Jadi ketika Adam diturunkan ke bumi untuk menjalani hidup, Allah tidak menginginkan susah. Allah inginkan hidupnya tenang. Yang Allah inginkan hidupnya senang. Yang paling menarik, lihat, faman tabi'a huda, hudan. Ketika kalimat hudan pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, disandingkan dengan kata iman. Quran surah kedua, ayat 2-3. Dhalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa ahlul muttaqin ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minun, iman. Lihat, kata ini dikaitkan dengan iman. Adam turun ke bumi, mohon izin, hidupnya untuk senang dan tenang. Ketika menyatu dengan istrinya Hawa, kemudian mulai mengandung. Quran surah 7 ayat 189. Kandungan mulai membesar sampai melahirkan. Sampai anaknya kemudian mulai diberikan asinya. Quran surah 2 ayat 233. Mulai menyebar. Quran surah 4 ayat yang pertama. Penyebarannya kemudian disebut dengan Bani Adam. Kita disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran di 7 ayat berbeda. Maka ketika Allah menyebut Adam dan keturunannya Bani Adam, maka saat bersamaan Allah meminta untuk menerangkan kepada kita semua untuk dipahami bahwa seluruh manusia, anak cucu Adam sampai ke Adamnya, tidak diinginkan beraktivitas di bumi kecuali tenang dan senang. Dan satu hal yang bisa mewujudkan itu cuma iman. Paham sih? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya dengan iman itu kita bisa tenang dan senang? Karena tidak sedikit orang merasa sudah beriman tapi hidupnya selalu gelisah dan selalu sedih dalam kehidupannya. Di rumah gelisah, di kantor gelisah, sampai di masjid pun gelisah. Lihat jam sana sini macam-macam gitu kan. Baik, bagaimana cara kita bisa menjelaskan itu semua? Kita lanjutkan nanti setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Kita coba lanjutkan dulu, dan kita punya satu jam ke depan. Jadi saya akan berusaha lebih fokus pada materi yang kita bahas. Nurul iman, ketika disebutkan dalam Al-Quran,
isyarat uraiannya, kemudian digabungkan menjadi satu dan melahirkan satu pemahaman yang coba kita pahami dan kita gali saat ini. Nur, pantulan cahaya, tidak sekedar cahaya, tapi juga nanti ada nilai-nilai yang tertanam dalam setiap yang mendapatkan cahaya itu. Iman berasal dari kata aman, yang ketika ditambahkan hamzah menjadi iman, tidak hanya menghadirkan makna baru tentang keyakinan tanpa ragu, tapi juga memberikan pesan bahwa dengan yakin tanpa ragu itu, kita akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah, ketentraman, baik dari kegelisahan akhirat ataupun juga dari kesukaran dunia. Nah, tiba satu persoalan. Ada orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, tapi belum mendapati ketenangan yang dimaksudkan, keamanan yang dirasakan. Sementara di sisi lain, Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, setiap hamba Allah yang mengikuti petunjuknya dan mulai mengimani dia, maka akan diberikan ketenangan dan keamanan dalam kehidupannya, baik dunia ataupun sampai akhirat. Bahkan jaminan itu ditegaskan oleh Allah sebagai contoh pada Nabi Yahya, Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15 itu. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dunianya nyaman, alam kuburnya tenang, bahkan saking tenangnya panggilan meninggalnya pun tenang. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Anda bayangkan, hidup tenang, mau meninggal tenang, alam kuburnya juga tenang. Saking tenangnya, hadir kebahagiaan tak terlukiskan, sampai-sampai ia mau memberitahu yang belum meninggal, kalau bisa cepat kesini, di sini lebih enak dibandingkan di situ. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. فَرِحِينَ بِمَا آتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Saking gembiranya, sampai-sampai mereka berkeinginan untuk mengabarkan pada orang yang belum menyusul. لَمْ يَلْحَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kamu enggak usah gelisah, jangan tangisi saya, kalau bisa cepat nyusul ke sini, di sini lebih enak dibandingkan dengan alam kamu sekarang, kalau bisa. Akhiratnya pun yub'atsu hayya, dibangkitkan dalam keadaan gembira luar biasa. Bahkan ada di antara mereka saking gembiranya, masya Allah, diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Tidak perlu dibayangkan. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya begitu berbinar gembira padahal dia belum ke surga. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena bisa melihat Rabbnya, Rabb yang belum pernah disaksikannya. Di dunia dia cuma iman aja, gak pernah kelihatan. Ya, iman tanpa ragu pada yang tidak tampak. Tidak tampak disebut dengan ghaib. Perhatikan, bukankah iman kepada yang ghaib itu dimulai dengan kalimat iman? Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia cuma yakin walaupun tak nampak. Keyakinan itu yang menjadikan dia mendapat hadiah dari Allah ditampakkan langsung tanpa hijab. Surah ke 75 ayat 22 sampai 23 tadi, sampai dia gembira. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, ini kok belum nyampe alam kubur, masih di dunia, belum tenang. Ini masalahnya. Orang beriman itu dunia tenang, mau meninggal tenang, di alam kubur tenang, di akhirat pun tenang. Ini belum di alam kubur. Antum sudah pernah ke alam kubur? Belum. Ini alam kubur aja belum. Jelas akhirat belum sampai, kita masih di dunia. Kenapa ada orang level pertama saja belum mendapatkan ketenangan? Dan hati-hati ya, hati-hati. Saya ingin tekankan pada Anda. Kadang-kadang dalam satu hal tertentu, ketenangan itu bisa lebih penting dibandingkan dengan materi yang dipegang. Saya kasih contoh Anda soal ya. Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Dan tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tuh. Ayo, sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang. Tuh. Dalam kondisi tertentu itu ketenangan itu selalu ingin dihadirkan. Makanya ketika kita beriman seharusnya dampaknya ketenangan.
Nah sekarang kita akan coba percepat. Kenapa ada orang merasa beriman tapi belum tenang? Maka disinilah kita lihat kunci dalam Al-Quran. Bagaimana iman itu mesti dioptimalkan sehingga lahir ketenangan yang dimaksudkan. Saya memberikan gambaran dulu sebentar untuk memudahkan logika kita menangkapnya. Kalau Anda diberikan AC misalnya, baik, sudah terpasang, terus Anda merasakan kegerahan, apa yang Anda lakukan? Nyalain AC-nya. Baik. Poin pertama, AC-nya sudah ada. Anda gerah, nyalakan AC-nya. Masih gerah juga, apa yang dilakukan? Baik, baik. Ada banyak jawaban. Tambah ini, tambah itu, tambah. Demikian pula ketika Allah hadirkan iman kepada Anda untuk memberikan keteduhan di hati Anda. Ketenangan dalam kehidupan Anda seperti Anda tenang mendapatkan AC. Masya Allah. Saking tenangnya, wah ngantuk gitu kan. Baik, cukup menarik. Nah, demikian seperti iman Allah berikan kepada Anda supaya Anda dapat ketenangan dalam jiwa, keteduhan dalam kehidupan, Anda mesti nyalakan imannya. Kalau sedang turun, Anda mesti tambah. Supaya ketenangan itu hadir dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana menyalakan iman itu dan ditambah terus tingkatkan saat kita menambah menyalakannya, itu yang harus kita keluarkan dari Al-Quran. Rumus menyalakannya disebut oleh Al-Quran dengan amal saleh. Amal saleh. Kalau Anda tambah dijamakkan dengan amilus salihat. Saleh satu, jamaknya salihat. Baik. Pelan-pelan. Karena itu Anda dapatnya di Quran. Setiap ada kata iman, itu seringkali bersanding dengan amal saleh. Saya ambil yang paling singkat, yang surah yang sangat kita hafal. Wal 'asr, innal insana lafi illa alladziina wa 'asr. Wal 'asr, demi waktu yang selalu kita lalui. 'Asr itu bukan sore. Sore dalam bahasa Arab masa namanya. Sakhir, semoga sore ini kita baik-baik saja. Tayyib, lihat. Kalau 'asr itu waktu yang selalu kita lalui. Al-waqtu alladhi yu'asiruna fa huwa 'asrun. Makanya 'asrun mu'asir, ya, kekinian yang sekarang terus kita lalui. Sekarang pun secara bahasa itu 'asrun. 'Asrun, walaupun sudah masuk lail, tapi secara bahasa setiap waktu disebut dengan 'asr. Nah, manusia, al-insan, awalnya di sini istighraq, bukan ma'rifah. Istighraq itu huruf yang menunjuk pada semua. Semua, segala, istighraq semuanya, segalanya. Contoh paling gampang, Anda membaca surah Al-Fatihah ayat kedua. Baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Artikan segala, segala puji semua. Awalnya di situ istighraq namanya, bukan ma'rifah, menunjuk pada semua, semua. Jadi kalau sudah ingin memuji, sudah semuanya kepada Allah saja. Anda jangan ambil bagiannya. Kalau Anda ambil bagian, maka berkurang pujian itu. Makanya kalau sudah memuji Allah, Anda jangan tambahkan kalimat yang mengurangi nilai pujiannya atau menyertakan peran Anda di situ sehingga mengurangi keikhlasan Anda untuk memuji Allah. Masya Allah Bu, anaknya kok pintar ya, sampai bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Alhamdulillah, semua karena Allah. Anda tambah berkurang. Ya, tapi juga kita sebagai orang tua sih memberikan kontribusi juga. Malam kita tahajud. Ah, itu berkurang. Di Anda sertakan diri Anda, berkurang nilainya. Paham ya? Sama Anda tambahkan kalimat lain, bisa berganti maknanya. Anda diuji dengan penyakit, masuk rumah sakit. Kemudian sudah mulai dipen, sudah bisa jalan. Masya Allah. Lalu dikatakan kepada Anda, bagaimana Pak perkembangannya? Sudah bisa jalan? Alhamdulillah. Ya, walaupun masih begitu. Ya, walaupun. Kalau sudah Alhamdulillah, jangan pakai ya. Begitu Anda tambah ya, berkurang nilainya. Sekarang sudah bisa lancar? Alhamdulillah, sedikit-sedikit. Ya, walaupun, ya. Sudah, Anda hilangkan, selesai. Itu istighraq namanya, istighraq. Wal 'asr, demi waktu yang selalu kita lalui. Innal insan, semua manusia. Kata insan disebutkan 65 kali di Quran, di 63 ayat, 43 surah berbeda. Jadi kita itu disebut dengan 5 nama nanti. Bashar disebutkan 35 kali di Quran, Basharainnya 1 kali. Kemudian, ins dipasangkan dengan jin. Kalau ada kata ins, jin sebelumnya atau setelah. Ya ma'asyaral jinni wal insa, ma khalaqtul jinna wal insa, 18 kali disebutkan di Quran. Nas, nas 241 kali disebutkan di Quran. Surah paling favorit, kul a'udzu birabbin nas. Ya. Bani Adam, atau dzurriyyah Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, 7 ayat berbeda. Dan insan, 65 kali disebutkan di Quran, di 63 ayat, 43 surah. Lihat, cara mengartikannya, semua manusia tanpa kecuali.
berpeluang rugi. Rugi. Hati-hati. Jadi ada orang yang dikasih waktu tapi rugi. Orang lain dimanfaatkan, dia rugi. Jadi setiap detiknya rugi. Dihitung kerugiannya. Bukan per menit, per detik. Terus, dia rugi. Rugi. Setiap saat rugi. Illa kecuali istisna di situ. Istisna. Ada orang yang tidak rugi. Siapa dia? Alladzina amanu. Alladzina, orang-orang. Itu menunjuk pada banyak. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina amanu. Kecuali orang-orang yang mau dia beriman. Pertama. Jadi kalau ada orang tidak beriman, setiap detiknya dihitung, rugi itu dia. Setiap detiknya. Ini berbahagia, bersyukur kita kepada Allah. Karena kita yang dipilih. Mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kita. Sehingga setiap detik kita pun, alhamdulillah, insya Allah ada nilainya. Ada nilainya. Anda tidak mengambil iman, itu setiap detiknya tercatat rugi Anda dan taruhannya di akhirat terhitung itu semua. Coba Anda cek. Setiap detik, setiap waktu dialami. Di sepanjang orang tidak beriman, dia mengambil kerugian dalam hidupnya. Terus sampai kembali kepada Allah. Tapi ternyata, mohon izin, iman saja tidak cukup. Tidak cukup. Mesti diaktifkan sinyal imannya. Karena kalau nggak diaktifkan, Anda nggak dapat bagian dari manfaat imannya. Anda tidak rugi, tapi nggak tenang. Pilih mana? Untung tapi gelisah, atau rugi tapi tenang? Tuh, kan? Masalahnya ayat ini, sudah rugi, nggak tenang. Iya? Anda beriman, alhamdulillah, punya keuntungan sebagian, tapi belum diaktifkan. Keuntungan itu tidak memberikan ketenangan kepada Anda. Maka Anda harus aktifkan sehingga keimanan itu memberikan ketenangan selain keberuntungan dunia dan akhirat. Bagaimana mengaktifkannya? Wa'amilus salihat. Maka Anda harus please, wah di situ ataf, tambahan. Please, aktifkan dengan menghadirkan amal salih. Karena itulah ketika Allah menyebutkan kalimat iman di Quran, selalu merinci kalimat amal salihnya. Baik, kalimat iman pertama kita tuliskan tadi, Al-Baqarah tadi, ayat 2, kalau bisa sampai ayat kelimanya. Kita lihat posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Lihat, ketika menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian ayat 3-nya menyebutkan kalimat iman, iman pertama di Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu lihat amal salehnya. Wa yuqimunas shalah. Saya bangkit kembali, saya coba rincikan lagi. Anda fokus ya, karena waktu saya tinggal 45 menit. Panitia membuat sampai 8:30, saya harus konsisten ya. Sampai jam berapa kita? Sini, teman-teman. Sini saya ambil yang ayat 3 dulu untuk menjadi contoh. Kalau mau diturunkan sampai ayat 5, tapi kita ambil dulu sampai ayat 3 sebagai contoh. Perhatikan, alladzina yu'minuna bil ghaib, ketika menyebutkan kalimat iman, Anda harus nyalakan itu. Aktifkan. Wa yuqimuna shalah. Kemudian amal pertama itu salat. Sekarang tolong lihat baik-baik. Perhatikan betul. Saya menulis kalimat salatnya dalam tulisan yang tercantum di mushafnya. Karena itu kami selalu berkenan agar teman-teman bisa membawa mushaf supaya nanti bisa juga mengecek keadaan mushafnya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, dicek kembali. Barangkali ada yang harus diperbaiki. Dan perhatikan. Kalau ini boleh saya hapus dulu ya, sebagainya. Saya beritahu malah mesti hapus. Saya biasa kok, pertama kali masuk ke satu masjid pasti rangu sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri ya. Kau menyembil. Tulisannya Hamzah, Lam, Son, Lam, Waw, Liftekah, Ta. Harus begini. Son, begini. Karena ada tulisan berbeda. Tulisan berbeda misalnya Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 238. Posisi paling kanan, sebelah atas. Tulisannya Hamzah, Lam, Sod, Lam, Waw, Alif, Ta, Mafkum, terbuka. Di ada yang pertama, Hamzah, Lam, Sod, Lam, Waw, Alif, Tegat, Fatah, Tegat, Ta, tertutup. Kemudian Hamzah, Lam, Sod, Lam, Waw, Alif, Ta, Mafkum. Hafizu ala salawati wa salati al-ghusta wa qumu lillahi qanitin. Ada ayatnya? Baik, sekarang perhatikan. Saya mau kasih contoh sebentar ya. Kalau Anda mendapati yang ini dengan yang ini, itu dua-duanya bermakna sama secara makna umumnya, yaitu sholat. Jadi kalau Anda ingin mengaktifkan sinyal iman Anda,
supaya memberi ketenangan kepada pemiliknya, maka pertama Anda harus mulai aktifkan iman itu dengan menunaikan sholat. Jadi ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah gak butuh dengan sholatnya. Semuka langit dan bumi tidak sholat menyembah Allah, tidak akan merugikan Allah, tidak akan turun status Allah sebagai Tuhan, tetap Rabbul A'la, Rabbul Izzah. Ternyata yang butuh kita, karena dengan sholat itu aktif sinyal iman kita, memberikan dampak ketenangan pada jiwa kita. Lihat, sholat itu kalau saya tuliskan bentuk tunggalnya gini, sholat bentuk tunggalnya itu asalnya dari kata silah, wa shala yasilu silatan, selalu diartikan dalam kitab fikih doa, padahal asal akar katanya itu bukan doa, akar katanya wa shala yasilu silah. Dari kata ini muncul kata sholat, sesuatu yang terhubung dengan erat, nyambung. Pernah dengar istilah silaturahim? Baik, karena ketika Anda berkumpul, muncul terhubung kasih sayang itu, terhubung dengan kerat, sehingga sulit untuk dilepaskan. Makanya orang yang silaturahimnya berhasil, bukan saat ketemu dia kemudian ngobrol dan cuma diskusi saja, tapi saat pulang pun dia masih ingat dan sayang pada saudaranya. Dia doakan, dia sampaikan permohonan pada Allah kebaikan. Itu yang disebut dengan silah. Sholat, kenapa disebut dengan sholat? Karena ibadah ini melatih kita untuk terhubung dengan Allah. Makanya orang yang sholat, bukan cuma saat sholat dia ingat Allah. Begitu keluar dari masjid pun ingat Allah. Awas, beda antara orang yang sholatnya benar ingat Allah dengan orang yang sholat cuma sekedar dia tunaikan secara ritual. Kenapa disebut sholat? Karena ketika dia selesai sholat, dia ingat Allah. Ingat. Jadi begitu keluar masjid, dia ingat Allah. Lain antara orang ingat dengan yang belum ingat. Demi Allah saya katakan, orang ingat Allah itu ketika dia melangkah keluar dari masjid, mustahil dia melangkahkan kaki kanannya. Pasti kiri. Silahkan cek. Karena dia tahu ketika dia keluar, harus kiri. Allah menginginkan yang kiri. Masuk pakai kanan. Ketika dia melihat pun, dia akan melihat sesuai dengan perintah Allah. Lihat yang baik-baik. Yang tidak baik, jauhkan. Quran Surah ke-24, ayat 30-31. Makanya ketika sesuatu diingat kepada Allah, kalimat Qurannya disebut dengan zikir. Ingat pada Allah disebut dengan zikrullah. Fungsi salat diantaranya menjadikan kita ingat dengan Allah. Quran Surah ke-20, ayat ke-14. Lihat kalimatnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Hei Musa, saya ini Allah Rabbmu yang layak untuk disembah. Sembah saya. Bagaimana cara sembahnya? Tunaikan salat untuk mengingat aku, li dzikri. Di saat kita salat, berhasilnya salat adalah ingat kepada Allah. Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungan salat, ingat pada Allah dan ketenangan? Orang-orang yang ingat kepada Allah, itulah yang akan dijadikan hatinya tenang. Quran Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Salat disebut dengan zikir. Zikir menghadirkan ketenangan dan salat bagian dari zikir. Dan salat tanda dari keimanan. Jadi kalau Anda ingin mengaktifkan iman Anda, menghasilkan ketenangan pada jiwa, aktifkanlah salat Anda, terhubung dengan Allah, benar salat Anda, hadir ketenangan pada jiwa. Paham sampai sini? Baik, sekarang bagaimana cara kita mengaktifkan sholat kita? Fokus pelan-pelan. Fokus pelan-pelan. Kalimatnya dibuka dengan kalimat as-salah. Sedangkan ada bentuk kedua dengan seperti ini, as-salawat. Nah, teman-teman sekalian, apa perbedaan satu dengan dua ini? Kalau yang ini, as-salawat, Al-Baqarah 238, itu bentuknya al-jam'ul mahdud, jama' yang terbatas. Bentuk jama' menunjuk pada banyak, tapi jumlahnya dibatasi. Anda tidak boleh kurang dari jumlah itu, dan tidak juga boleh lebih dari yang dibatasi. Paham sampai sini? Karena itu, ketika Allah menyebutkan kalimat salawat ini menunjuk pada waktu-waktu salat di Al-Baqarah 238, dijelaskan bahwa dalam fikih mengacu pada ayat Al-Quran, yang dimaksud di sini salat yang jumlahnya banyak tapi dibatasi. Secara fikih diartikan dengan sholat fardu. Fardu. Baik, kalau sholat fardu itu yang wajib jumlahnya berapa? 5 waktu. Berapa rakaat? 17 rakaat. 5 itu jama' bukan? Jama'. Jama' itu kan 3 lebih ke atas. 3, 4, 5. Dan seterusnya. Itu jama'. Di sholat yang diwajibkan pada kita, itu bukan 1. Tapi 5. 5 bentuknya jama'. Tapi terbatas. Tidak boleh kurang dari itu. Tidak boleh melewatinya. Jadi kalau Anda kurang, Anda tidak lengkap sholatnya, kalau lebih daripada 5 waktu, Anda terlampau soleh. Ya, karena itu ketika menerangkan yang ini, ditafsir di Quran Surah ke-17 Al-Isra ayat 78, posisi paling kiri sebelah atas.
qinis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dijelaskan lagi Quran surah 11 Hud ayat 114. Qinis salata tarafain nahar wa zulafan min al-lail innal hasanati yadhhibna as-sayyiat. Jelas ke sini? Baik, satu. Tapi kalau Anda dapati ini seperti ini gambarannya. Masya Allah. Ini artinya, lihat, bentuk jama' tapi tanpa menunjuk pada batas tertentu. Al-jama' ghairil mahdud, bentuk jama' yang tidak menunjuk pada batas tertentu. Banyak, enggak ada batas khususnya. Jadi kalau Anda gabungkan tadi, ini bentuk jama' ada salat, tapi dibatasi, namanya salat fardu. Kalau kemudian ini akan ditambah tanpa ada batas tertentu, ditambah di luar yang fardu, maka dalam kaidah fikih tambahan dari yang fardu itu disebut dengan apa? Bukan. Ingat, ini saya baru pertama ke sini. Saya mau bikin perjanjian. Kalau tidak tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Oke. Malaikat ditanya jawabannya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Al-Baqarah ayat 32. Sahabat ditanya Allah wa rasuluhu a'lam. Antum malaikat bukan, sahabat bukan. Tahu semua, eh. Baik. Jadi kalau tidak tahu katakan nah, jadi gak usah banyak berpikir ya, waktu kita sempit, antum mikir, habis waktu ya. Baik. Jadi, kalau sholat fardu ingin ditambah, tambahannya disebut dengan tidak ada sholat wallahu a'lam ya. Apa nama sholat sebelum subuh? Wallahu a'lam. InsyaAllah. Tambahannya disebut dengan nafilah. Tanyakan pada Quran. Quran surah ke-17 ayat 79. Ketika Allah menunjukkan contoh salat di luar salat fardu disebut dengan nafilah. Kalau sunnah itu hukumnya. Hukumnya sunnah. Tapi namanya nafilah, jamaknya nawafil. Makanya di kitab-kitab fikih, antum coba kalau ngaji, sekali-kali lihat yang bahasa Arabnya. Ya, itu disebutkannya nafilah, babun nawafil. Belum pernah ditemukan babu sunnah. Nawafil, hukumnya sunnah. Bila dikerjakan ada pahalanya, tak sanggup mengerjakan karena uzur syar'i, tidak berkonsekuensi dosa. Kenapa ulama kita memperkenalkan dengan nama sholat-sholat sunnah untuk memotivasi orang yang seringkali meminta kompensasi dari amalan. Kalau saya kerjakan dapat apa? Ini pahalanya sebelum subuh lebih daripada dunia dan seisinya. Ini pahalanya sekian. Maka diperkenalkan nama sunnah untuk memotivasi. Kalau dikerjakan, dapat ini. Kalau tidak, kamu bisa rugi. Paham di sini? Quran surah 17 ayat 79. Persis berada setelah sholat fardu. Wa minan layil. Dan dari sementara malam. Minnya tab'id. Gak usah semua. Ya, kalau malam itu dari ba'da isya sampai menjelang subuh, itu malam. Tapi Allah gak nuntut kita. Sebagian aja, gak usah banyak-banyak. Wa minan layil. Dan dari sebagian malam. Ya, layil itu waktunya. Kalau di waktu itu ada peristiwa besar dengan sifat yang sangat dahsyat, itu tambah tak di ujungnya. Di laylah. Makanya di malam-malam Ramadan, ketika diturunkan malam Al-Qadar itu tidak menggunakan lail untuk menunjuk ada peristiwa dahsyat di situ. Digunakan lailah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, jadi bukan sekedar malam, tapi ada peristiwa besar di situ, sifatnya. Ya, tapi sama hukumnya malam. Lail, lailah, layali, leli, lila, apalagi misalnya, lili, nah itu sama. Nah, artinya malam. Ibu lela, ibu malam-malam. Ya, jadi tambahannya disebut kan nafilah, jamaknya nawafil. Teman-teman sekalian, tahajud bagian dari nawafil. Nafilah, ada tambahan, hukumnya sunnah. Jadi kalau disebutkan bentuk begini, ini berarti menambah dari yang fardu plus dengan nafilahnya. Plus dengan hukum sholat-sholat sunnahnya. Jadi kalau Anda ikutkan iman Anda, terus naik, kemudian Anda tahan supaya tidak turun dan melahirkan ketenangan pada jiwa, maka kata Quran, berlatihlah Anda dengan meningkatkan sholat Anda. Kalau perlu jangan cuma fardunya, sunnahnya jaga. Demi Allah saya katakan, barangkali tidak mudah membiasakan itu. Tapi kalau Anda sudah mendapatkannya, demi Allah saya katakan, jangankan yang fardu, ketinggalan satu sunnah, menyesalnya luar biasa Anda. Bisa gelisah hati Anda. Kalau Anda sudah menikmatinya, ada orang baru sholat fardu, ketinggalan waktu, hatinya masih biasa. Tapi kalau Anda sudah mendapati kenikmatan iman, ketinggalan sunnah bisa gelisah Anda. Allah anugerahkan ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Makanya kalimat pembuka Ramadan dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina aman. Kutiba alaikumus siyam. Kenapa ada pembuka dengan kalimat iman? Karena ketika Anda masuk Ramadan, diberikan anugerah kenikmatan iman. Di awal-awalnya. Lihat kalimatnya. Makanya jangan heran ketika awal-awal Ramadan, jangankan sholat fardu, sholat sunnah bisa luar biasa. Anda
di luar Ramadan jarang ke masjid. Awal Ramadan, saat pertama. Anda di luar Ramadan, fardu biasa. Coba cek, tarawih itu fardu atau sunnah? Sunnah. Tapi kalau Anda ketinggalan tarawih, kan Anda nggak tenang. Habis isya, langsung tidur. Belum tarawih, bisa gelisah nggak tidur. Itu kalau sudah nikmatnya luar biasa. Makanya ketika Quran meminta Anda untuk tahajud, awalnya memang nggak mudah. Latihan, latihan, latihan. Makanya pakai tahajud. Asalnya kan hajadah asalnya. Hajadah. Ha, jim, dal. Gini. Ha, jim, dal. Artinya bangkit setelah beristirahat dulu. Jadi kalau pengen tahajud, tidur dulu. Tidur dulu. Tapi menariknya, kenapa dibuka dengan ta di sini? Padahal Allah bisa mengatakan begini. Misal, di luar Quran. Wa minan layli hajjid. Dan dari sebagian malam, bangun. Kenapa menggunakan ta di sini? Ta ini menunjuk sesuatu yang dilakukan dengan serius, sungguh-sungguh. Pekerjaan yang serius. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kenikmatan iman, berlatih sholat-sholat sunnah ditambah, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh, serius. Tapi dahsyatnya, huruf sebelum akhirnya ditambah dengan tasydid. Tasydid ini dari kata syiddah. Syiddah itu sesuatu yang tidak mudah, sulit. Makanya mengerjakannya butuh dua kali lipat motivasi. Hurufnya dibaca double. Awal hajjad. Ini menunjuk pada sesuatu yang syiddah, tidak mudah dikerjakan, butuh motivasi dua kali lipat. Orang yang gak pernah tahajud, jangan dikira mudah bangun malam. Gak percaya silakan. Anda terbiasa nonton bola, bisa begadang, sampai tidak tidur. Kemudian Anda ingin rubah kebiasaan itu pada tahajud, jangan dikira mudah, bisa tertidur Anda. Gak percaya silakan. Malam ini Anda mau bangun, gak pernah tahajud. Setting oleh Anda, saya niat bangun jam 3. Mulai pasang alarm, alarm sampai 3 kali. Jam 2.15, gitu kan? Jam 2.30. Jam 2.45, pasang oleh Anda. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Wah, ini. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga belum tentu bangun Anda. Tapi kalau sudah terbiasa, 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 demi Allah saya katakan, wallahi, Anda ketinggalan tahajud semalam, bisa enggak enak hati Anda. Ya Allah, kesiangan saya. Padahal adzan subuh baru berkumandang. Anda bisa bilang kesiangan. Saya mau contohkan. Anda kenal sahabat Utsman bin Affan? Masya Allah. Saya pulang ya. Bingung saya di masjid ini. Ada yang kenal sahabat Utsman? Masya Allah. Itu siapa sebenarnya? Kemarin saya di Lampung ada yang kenal Firaun. Di sini ada yang kenal. Kenal Firaun? Iya, Masya Allah. Di sini Utsman bin Affan. Masih mendingan lah di sini ya. Ada pantulan cahaya iman, jadi agak beda. Baik. Teman-teman sekalian, coba buka kitabnya Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, cari yang terbitan dari Kutub Al-Islamiyah. Ya, itu di Jalan Pramuka tuh ada toko kitab itu, bisa dicari di situ. Warnanya agak merah marun, agak kayak gini. Ya, agak merahan dikit. Halaman 38, paragraf. Posisi paling kanan sebelah atas, paragraf pertama, baris 1 sampai 2. Itu, sahabat Utsman itu, saking nikmatnya dengan tahajud, itu sibuknya luar biasa, Pak. Pekerjaannya sibuk nih, agak sana sini, kadang-kadang merantau juga, dan hartanya banyak. Anda bisa lukiskan ya, sahabat Nabi itu menikah dengan dua putri Nabi, menantu Nabi, jadi menikah dengan istri pertama meninggal, dengan yang kedua, sehingga disebut dengan Dhunrain, yang punya dua cahaya. Hartanya banyak, asetnya sampai sekarang masih ada. Saya beberapa waktu lalu kembali dari Madinah, itu masih ada sampai hari ini. Dan akan dijadikan area perhotelan, jadi dulunya kan sumur. Ya, dimonopoli oleh Yahudi. Begitu mau ngambil, harus bayar. Bayar, kata Hoffman, saya beli. Sampai dibeli semuanya. Yang haus, ambil, nggak usah bayar. Sampingnya ada area kebun kurma. Dibeli oleh beliau. Yang lapar, ambil. Makan, kemudian, sudah. Makan, kenyang, minum, haus, ambil semuanya. Selesai. Selesai. Haus selesai, lapar selesai. Nggak usah bayar. Sekarang akan dijadikan area untuk penginapan. Hasilnya disimpan, royaltinya di bank Saudi, dan disedekahkan pada para yang memerlukan atas nama sahabat Uthman bin Affan. Sahabat Nabi, menikah dengan dua putri Nabi, ahli surga melalui lisan Nabi. Hartanya banyak sampai dengan sekarang, dan hebatnya kata Nabi, beliau pemalu. Saking pemalunya, malaikat Jibril turun malu terhadap Utsman. Tapi kata Imam An-Nawawi, kemuliaan itu tidak menghentikan beliau dengan kenikmatan sholat tahajud. Masih sempat setiap malam sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Nah, kebayang gak? Jadi kalau sudah menikmati sesuatu itu, jangankan yang fardu, yang sunnah pun dikejar saking nikmatnya. Di harta yang sekarang ada asetnya itu gak sebanding dengan kenikmatan mendapatkan tahajudnya. Gak ada nilainya. Di kenikmatan terbesar Utsman itu bukan ketika mendapatkan omsetnya meningkat, bukan. Tapi ketika imannya hadir. Bisa kebayang gak? Sahabat Nabi, menantu Nabi, menikah dengan dua putri Nabi, surganya jelas, dekat dengan Nabi, malaikat Jibril turun kepada beliau, sangat malu luar biasa, asetnya ada sampai sekarang, masih menikmati tahajudnya.
Coba bandingkan, antum sahabat bukan, gak pernah menikah dengan putri Nabi, tetangga Nabi juga bukan, masya Allah, ahli surga juga enggak, hartanya gak sebanyak Utsman, malaikat Jibril turun sekarang belum tentu malu lihat antum. Coba dicek. Tapi hebatnya, mohon maaf, jangankan yang sunnah, kadang fardu pun masih terlambat, tapi cita-citanya luar biasa, lebih tinggi daripada sahabat Utsman. Firdaus kalau bisa gak pakai hisab. Ada sahabat saya Bang Daus di sini, mohon maaf, di sini, fokus sini, lihat ya. Jadi ini poin pertama, aktifkan. Makanya dulu rumus-rumus para sahabat itu mereka mencari ketenangan dalam pekerjaannya. Abu Darda misalnya, ya radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kan orang pertama yang menginisiasi buka toko di depan Masjid Nabawi. Sampai ditiru, sampai sekarang masih ada kan toko-toko sekitar masjid. Itu inisiatornya sahabat Abu Darda. Beliau itu asalnya pebisnis, pengusaha, masuk Islam, usahanya pelan-pelan disesuaikan sampai jadi orang paling zuhud. Tapi ketika menyesuaikan itu buka toko di depan masjid. Apa sasarannya? Bukan sekedar urusan dunia. Motivasi mendekat kepada masjid itu karena dengan ada di masjid, dekat dengan masjid, beliau bisa mendekat kepada rumah Allah. Jadi setiap kali ada sholat, tinggalkan tokonya, tutup sholat, balik lagi, tutup sholat, balik lagi, kerjakan sunnahnya. Itu motivasinya. Ini teman-teman yang bawa berjualan sekitar masjid, itu visi sahabat bukan cari banyak jemaah. Kenapa ke masjid sana? Banyak jemaah, lumayan omsetnya banyak. Bukan itu. Kalau Anda ikut peluang sunnah, itu motivasi berusahanya, bisnisnya, itu mendekat kepada Allah, itu poinnya. Kan syariat itu begitu. Man kana yuridul harfal akhirah. Ya, siapa yang mengikuti jejak akhirat, maka kami berikan tambahan dari dunianya. Tapi siapa yang ikut dunia, kami berikan dunia saja. Selesai. Nah, itu teman-teman sekalian, ini jika Anda ingin aktifkan ini, nilai-nilai iman, maka salawat. Tadi, tambah, hadirkan. Maka mulai malam ini, Anda bikin menunya. Makanya saya turunkan menu Nabi ini di sholat-sholat dari fardu sampai sunnahnya. Baik, karena itulah kemudian amalan pertama yang disebutkan di masjid, mau apapun namanya, terlebih nurul iman, itu pasti sholat dulu. Quran surah 9 ayat ke-18. Quran surah 9 ayat ke-18. Perhatikan ketika Allah menyebutkan fungsi masjid pertama kali. Dibuka dengan iman, diteruskan dengan sholat. Innama ya'muru masajidallahi. Innama sungguh. Ya'muru masajidallahi. Yang memakmurkan masjid Allah itu kalangan terbatas. Teman-teman mohon izin ya, kalau ada kalimat innama membuka satu kalimat dalam bahasa Arab, termasuk Al-Quran, itu hurufnya menunjuk huruf hukum batas, adatul hasri. Saya kasih contoh gampang begini, yang penerima zakat ada berapa golongan? 8, boleh lebih enggak? Lebih, bukan kurang, lebih. Kalau tidak tahu katakan. Usah bengong. Baik, tidak boleh lebih. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama sadaqat. Sungguh harta zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Hanya boleh. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal ghalimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8. Enggak boleh keluar dari 8 itu. Enggak boleh lebih, dan kalau ada sesuai dengan apa yang diperuntukkannya. Nah, ini ayat memakmurkan masjid. Makmur itu bukan rame, Pak. Awas, bukan rame ya. Bukan rame. Kalau cuma rame di pasar rame. Di stadion rame. Tempat olahraga rame. Bukan rame. Jadi jangan bangga dengan keramaian di masjid. Makmur itu dari kata al-umru asalnya. Sesuatu yang mengandung banyak manfaat. Makanya usia kita, itu cara menjalani disebut dengan umur. Ya, batas usia kita bukan umur asalnya, tapi ajal. Ajal. Batas usia disebut dengan ajal. Tapi yang menarik, cara mengisi ajal itu disebut dengan umur. Lihat, ajal itu batas akhir usia kita. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya, batas usianya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang batasnya, enggak akan maju, enggak bisa mundur. Nah, bagaimana cara kita mengisi usia itu? Isi dengan umur. Apa umur itu? Sesuatu yang melahirkan manfaat. Maksudnya mumpung masih ada batas usia, ayo isi dengan yang bermanfaat. Kalau bicara yang bermanfaat. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau Anda yakin dengan Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Coba di hadis, cuma katakan yang baik. Enggak ada katakan putus, katakan ini, katakan itu, enggak ada. Katakan yang baik-baik. Silakan cek. Ya, kalau Anda enggak bisa, Anda diam. Ya, jadi lisan kita itu diminta yang bermanfaat karena kita punya umur yang bermanfaat. Coba kalau mata kita dipakai untuk apa? Bukan melihat, kalau cuma melihat, kambing melihat, elang melihat, mata elang lebih tajam daripada antum. Di udara melihat anak ayam. Antum belum tentu anak antum aja gak kelihatan, melihat anak ayam. Silakan cek. Tapi mata elang gak dihisap, mata antum dihisap. Quran surah 17 ayat 36.
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan apa yang kita fikirkan itu dihisab oleh Allah. Dihisab. Nah, karena mata kita dihisab, makanya fungsi mata bukan melihat. Quran surah ke-24, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Iman dibukanya dulu. Iman. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Baik menurut Allah, lihat. Tak baik, palingkan. Perempuan juga begitu. Wa qulil mu'minati yaghuddu min absarihinna. Katakan pada perempuan yang beriman, kalau Anda merasa beriman, ayat ini berlaku bagi Anda. Tapi kalau Anda tidak merasa beriman, jangan dipikirkan ayat ini tidak berlaku untuk Anda. Jadi kalau mata Anda ingin punya cahaya, ingin punya kebaikan, tajam dalam hal yang baik, maka pandang yang baik-baik saja. Yang buruk, palingkan. Palingkan. Ya, jadi begitu Anda melihat yang tidak baik, segera palingkan. Kalimatnya bahkan sambil istighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Sara'a itu bergerak dengan cepat, tanpa harus ada jeda. Kalau ada jeda, ada persiapan, ya itu disebut dengan salah satunya sa'a. Quran surah ke-62 ayat ke-9. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya, hari Jumat itu dengan sa'a, bukan dengan sara'a. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au. Bukan fasari'u. Karena cepat bergegas untuk Jumatan tapi siap-siap dulu. Ya, jangan tiba-tiba ujung-ujung ke masjid. Ya, sarung belum dipakai gitu kan? Itu kan jadi persoalan. Siap-siap mandi dulu, sunahnya kerjakan baru berangkat. Tapi di sini ketika Anda salah, salah lihat palingkan. Kalau bisa istighfar, palingkan, astagfirullah. Dan itu cepat, enggak ada jeda. Astagfirullah. Sudah. Nah, fungsi masjid kembalikan Quran surah 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Umur, umur. Kenapa Anda disebut dengan usianya umur? Karena Allah ingin kasih pesan. Kalau mumpung masih ada usia, isi dengan yang bermanfaat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau Anda ditanya begini, umurnya berapa sekarang? Itu sebetulnya pesan menghunjam pada hati Anda. Anda sudah kasih usia sampai sekarang, sudah berapa yang bermanfaat? Jangan-jangan sudah diberikan 70 tahun tapi matanya belum manfaat. Sampai ke ujung kakinya belum manfaat, tangannya belum manfaat. Masa ada anak 7 tahun hafal Quran, antum 70 tahun baca aja belum sempat. Antum butuh berapa tahun lagi? Yang paling miris adalah mata dia buta, mata antum sehat. Dan mata akan ditanya. Ya, kalau sampai malam ini antum belum mau berubah, antum butuh berapa malam lagi? Demi Allah saya katakan, coba kita harus banyak merenung teman-teman, harus banyak merenung. Saya mencoba setiap fase merenung saat di sini, saat di sana. Apa yang belum baik kita perbaiki. Mungkin Allah juga mengantarkan kita. Saya demi Allah saya katakan, saya enggak pernah ngundang antum. Saya enggak kenal umumnya antum semuanya. Siapa yang menggerakkan antum ke sini kalau bukan Allah? Dan hal yang diinginkan antum berubah. Kalau sampai malam ini Anda belum mau berubah juga, Anda mau sampai kapan lagi? Anda tertinggal saya katakan. Tertinggal. Kalau cuma bangga dengan harta, kemudian Anda pamerkan dan sebagainya, Anda ketinggalan, Korun sudah lebih duluan. Anda punya kedudukan, mau ikutan sombong, Fir'aun sudah lebih duluan. Dan lebih hebat dibandingkan Anda, pasukannya ada, segalanya ada. Mengaku Tuhan, ana rabbukum la'ala. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi. Okay? Coba cek, mau ikutan sombong kejauhan. Tenggelam juga gitu, silakan cek. Ya, demikian adanya, jadi kalau apapun yang Allah titipkan, kembalikan pada kita. Nah sekarang, ketika Anda hadir di masjid, ayat pertama tentang masjid itu membuka maslahat kita. Innama ya'muru. Yang mau menghasilkan manfaat, hal-hal bermanfaat di masjid. Jadi ketika Allah meminta masjid diisi, teman-teman DKM mohon izin, Allah tidak mengisyaratkan ramainya, tapi manfaatnya. Sedikit bermanfaat, alhamdulillah. Ramai bermanfaat, lebih bagus. Makanya ketika bikin ta'lim pun di masjid, itu bukan yang ramai. Yang bisa bermanfaat, meningkatkan iman bahkan. Quran surah 58, ayat ke-11. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu iman, dibuka dengan iman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Lihat. Jika dikatakan pada Anda, share, luaskan majalis, jama' dari majlis. Tempat menuntut ilmu disebut dengan majlis. Majlis nama tempat, akarnya dari kata jalasa. Jalasa, apa artinya jalasa? Bukan. Kalau tidak tahu, jangan ngarang. Jangan ngarang, pelajaran ngarang cuma ada di bahasa Indonesia. Ya. Saya kembalikan, apa artinya jalasa? Bukan Allah. Ada artinya. Baik, jadi sekarang diterjemahkan dengan duduk. Padahal asalnya bukan duduk. Duduk itu ada dua sekarang ya. Ada jalasa, ada qa'ada. Qa'ada. Baik, dan di Quran hampir semua menggunakan qa'ada, qu'ud. Asalnya bukan duduk asalnya. Kalau qa'ada itu berpindah dari posisi tinggi ke rendah. Saya berdiri tinggi, kemudian saya mau duduk. Orang Arab fasih mengatakan tafadhal uqud, bukan ijlis. Orang Arab fasih mengatakan karena pindah dari berdiri sampai duduk. Makanya Quran saking fasihnya bahasa Al-Quran, orang yang tidak bisa salatnya berdiri, dia diminta duduk. Tidak pernah mengatakan julus tapi qu'ud.
Quran surah keempat ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ali Imran 190, posisi paling kiri sebelah bawah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. 190 sampai 191 nya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Enggak ada julusan qu'udan. Tapi ketika menyebutkan datang ke majlis ilmu, menggunakan majlis bukan ma'ad. Majlis. Dan kata jalasa, apa artinya jalasa? Berpindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Tempat yang disebut dengan majlis. Jadi kalau Anda datang ke tempat untuk belajar pengetahuan, carilah tempat yang bisa mengangkat posisi Anda dari rendah ke tinggi. Apa yang diangkat? Pertama kali iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat iman Anda. Dicari majlis ilmu yang bisa mengangkat iman Anda. Membuat Anda tenang, lebih dekat dengan Allah. Demi Allah saya katakan, Anda belajar dengan saya, tidak bisa menjadikan hati Anda tenang, tinggalkan saya, cari ustaz lain. Karena saya tidak menyampaikan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Cari orang lain. Jadi iman yang baik itu ketika diperoleh dengan pengetahuan salah satunya. Makanya ketika setelah menyebutkan iman, baru utul ilma. Dan ilmunya pun bukan capek Anda, Allah yang kasih. Kalimatnya, walladzina utul ilma, yang diberikan pengetahuan. Diberi itu. Kalau Allah sudah cinta dengan seseorang yang beriman kepadanya, maka ilmu pun akan diberikan. Apalagi kalau Anda tambah dengan takwa. Quran surah kedua, ayat 282. Versi paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Allah tambah pengetahuan kepada Anda. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa kalimat Quran itu indah gitu. Indah. Ayo, ini isi yang bermanfaat. Ini yang baik-baik. Ini yang, oh, subhanallah. Dan yang paling indah, ketika Anda berada di masjid, diminta memakmurkan, cari yang bermanfaat. Apa kalimat pertama? Man amana billah iman. Wal yaumil akhir akhirat wa aqama shalah. Salat. Ayat tentang masjid, ketika masuk masjid, dibuka dengan kalimat iman, diteruskan dengan salat. Jadi ketika Anda diminta ke masjid, salah satunya adalah keinginan dari Allah itu bukan sekedar datang ke masjid. Saking sayangnya Allah dipaksa Anda ke masjid sampai dibuat hukum yang ketat. Salah satunya supaya Anda tenang. Itu kasih sayang Allah. Kalau Allah enggak sayang dengan Anda, enggak akan diminta ke masjid Anda. Enggak akan diminta. Dan hebatnya, masjid itu termasuk tempat yang paling menenangkan di muka bumi. Puncak masjid itu kan Ka'bah, Baitullah. Baitullah, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 125. Lihat kalimatnya, posisi paling kanan di pertengahan. Lihat setelah Allah meminta Nabi Ibrahim di ayat 124-nya, untuk diuji dengan ujian, wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atim mahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhuryati. Qala la nayalu ahlin. Zalimin. Wa idh, ayat 125-nya. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan linnasi wa amna amnun. Bahasan pertama kita. Dan pelajarilah ketika kami jadikan rumah pertama Ka'bah itu sebagai tempat fokus manusia. Yang tertuju kepadanya dan tempat yang paling menenangkan di muka bumi ini. Demi Allah saya katakan, Anda punya masalah segelisah apapun, seberat apapun, depan Ka'bah bisa nangis tenang Anda. Dan percaya silakan datang ke sana. Anda berangkat haji kah, umrah kah, depan Ka'bah, seberat apapun masalah, tiba-tiba tenang aja. Anda bisa menangis, keluar dari situ, tenang. Masya Allah. Dan turunan dari itu adalah masjid. Jamaahnya masjid. Makanya beda masuk masjid dengan masuk rumah Anda. Silakan cek. Masuk rumah Anda, biasa. Masuk masjid, lain. Begitu melangkahkan kaki pertama, kanan, duduk, ada ketenangan tersendiri. Ada ketenangan. Salat dua rakaat, makin tenang. Nyender sedikit, atasnya AC. Luar biasa. Saya 2 tahun lalu sempat ke Tokyo di Jepang. Kemudian kita ke Gunma. Di Gunma itu kami bertemu dengan ustaz lokal. Kita diskusi. Itu ingin menunjukkan keutamaan masjid. Luar biasa. Jadi beliau cerita, di Jepang itu ya tingkat bunuh dirinya luar biasa tinggi. Disiplin iya, tapi gak ada ketenangan tadi. Mereka butuh iman aja sebetulnya, disiplin, ya, terus baiknya luar biasa, jujurnya, tapi imannya umumnya belum ada. Sehingga getaran ke hatinya, ketenangan tidak ditemukan. Apa kemudian, ya, pelariannya, bunuh diri. Itu tingkat bunuh dirinya saja, itu bisa tahun 2 tahun lalu 30 ribu per tahun, 100 hari, 100 per hari. 100 per hari. Saya pernah dibawa ke satu tempat, itu tempat itu, mohon maaf, perharinya bisa ada 5 mayat ditemukan, setiap hari. Tapi beliau cerita ternyata selain Jepang ada tempat lain yang beliau sebutkan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Jadi setiap hari saking banyak yang bunuh diri itu tergeletak di mana-mana. Sampai kemudian ini yang paling menarik, kanselnya, pemerintahan setempat itu membuat lokalisasi bunuh diri.
Jadi kalau mau bunuh diri di sini aja. Saking tidak menginginkannya ada banyak bergeletakan. Dan dibikin jam, jam 8 sampai jam 12. Jadi kalau Anda terlambat dari itu, ya Anda belum bisa besok lagi. Baik. Baik. Jam 8 sampai jam 12. Nah, satu kali ini yang paling beliau kisahkan ini. Ini bukan ngarang ya, tapi ada cerita yang kita nyambung. Satu kali ada orang mau bunuh diri, bertemu dengan orang Islam. Dia ustaz, tapi tampilan di Eropa kan beda dengan kita di sini ya. Dia pakai jas macam-macam. Anda mau ke mana? Bunuh diri gitu. Jam berapa? Jam 10. Baik. Itu jam masih kurang di bawah itu, masih agak jauh. Kata beliau, mau enggak ikut saya dulu? Saya takut terlambat nih. Terlambat. Masyaallah. Terlambat. Baik. Kata ustaznya, enggak apa, nanti saya berikan kompensasinya kalau Anda terlambat. Baik. Disepakatilah, tiba-tiba berangkat. Dibawa ke mana? Ke masjid. Masjid. Tapi karena dia belum beriman, dia enggak bisa masuk, dia tunggu di luar. Rupanya sedang ada talim. Anda bayangkan, begitu datang, tiba-tiba mulailah terjadi apa yang tadi saya sampaikan. Anda ketenangan. Saking tenangnya tidur. Ku taklim di masjid, tidur. Samping gitu kan. Tidur aja. Begitu tidur, melihat tenang. Alhamdulillah. Gak dibangunkan. Gak dibangunkan. Karena terlihat kayaknya nikmat tidurnya itu. Begitu sudah jam 2, kelihatan mulai dia bangun jam 2. Lewat jam bunuh diri. Itu. Kata yang ustaz tadi, saya mohon maaf. Nah, jam berapa ini? Ini jam 2. Saya mohon maaf, ini lewat dari batas yang tadi Anda bunuh diri. Tapi kalau mau diantar, saya antar lagi ke sana sekarang. Kata orang, tidak, saya nggak jadi bunuh diri. Kenapa? Kaget. Kenapa? Entah kenapa, saya itu pengen bunuh diri karena 3 hari saya nggak bisa tidur. 3 hari. Entah kenapa di tempat ini, baru kesini, bisa tidur saya. Anda bayangkan, orang tidak beriman saja, dekat masjid, ada ketenangan dalam jiwanya. Tidur. Dan di situ dia mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Kisahnya kemudian viral, kan salah satu tempat memanggil, kemudian menyebar kisahnya, sampai akhirnya di lokalisasi bunuh diri tadi, dibangunkan tempat khusus untuk ustadz tadi. Dengan bacaan, yang mau bunuh diri konsultasi dulu ke sini. Gitu. Jadi Anda bisa bayangkan, orang belum beriman saja, dia dekat masjid ada ketenangan. Masa Anda yang sudah beriman tidak mendapatkan ketenangan? Ya, itu luar biasa. Tapi kalau sudah tingkatannya kuat, itu sekitar 3 tahun lalu, ada, tapi ini unik ya, ini agak susah ditirunya. Ada seorang di Pasar Bo, saya bertemu langsung orangnya, orang saleh, sudah sepuh, keluarganya tadi juga datang ke rumah. Ya, itu yang paling menarik, Pak Ibu sekalian. Itu seorang engkong, saleh, cukup baik, tiba-tiba kedatangan seorang dari Qatar, datang mengatakan, saya pengen bangun masjid di tempat ini, di tanah Anda. Bayang nggak? Siapa yang mengantarkan orang Qatar ke situ pengen bangun masjid? Saya pernah sholat di dalamnya. Itu kalau bukan Allah hantarkan, mustahil siapa? Bisa nyari tiba-tiba ke situ. Saya pengen bangun di sini. Tapi yang merawat mesti Anda katanya. Maka Masya Allah dirawat oleh beliau. Betul jadi. Saya sholat di dalamnya. Begitu sebelum ini beliau pel, macam-macam dan sebagainya. Muliakan betul. Bagaimana balasan Allah kepada beliau ini yang dimaksudkan? Luar biasa. Hari Jumat pekan terakhir. Kembalinya kepada Allah di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang beliau rawat itu. Dan sambil nunggu buka jam 4 sore lah kurang lebih. Cuma sambil tiduran. Ya merem melek tiba-tiba. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Hidupnya tenang, merawat rumah Allah, hadirkan ketenangan, meninggalnya panggilan ketenangan. Cuman merem melek tiduran tiba-tiba, ya Tuhan nafsul mutmainnah, meninggal. Antum tuh sebelah sana merem melek belum meninggal juga ya. Ya, jadi ayo kita keluarkan menunya ya. Menunya kita keluarkan. Jadi antum tuliskan dulu salat fardu. Ada berapa tadi? 5 apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau ingin tenang, tunaikan yang 5 ini dengan baik. Pertanyaannya, ustaz, saya sudah ke masjid 5 waktu juga, saya enggak tenang. Jadi masalah. Kenapa? Nah, ini kita turunkan lagi, ya, kita turunkan. Jadi Quran itu detail sekali, Pak. Detail sekali. Tidak membiarkan satu masalah kecuali ada solusinya. Baik, apa masalah pertama? Dibuka dengan alif lam. Hafizu 'alas shalawat. Ada alif lam ya? Alif lam ya. Tadi saya ajarkan fungsi istighraq. Sekarang yang kedua fungsi ma'rifah. Jadi ada nakirah, ada ma'rifah. Kalau nakirah artinya umum, bebas. Tapi kalau ma'rifah artinya sesuatu yang tertentu punya aturannya, tidak bisa bebas. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Di luar ada car, banyak sekali tuh. Mobil. Tapi umum. Kalau saya katakan the car yang ini, bukan yang lain. Khusus. Nah, kalimat sholat di Quran, baik bentuk jama ataupun tunggal, yang bermakna ibadah ritual, itu umumnya selalu menggunakan alif lam. Sholat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. 43, wa aqimus shalah. 45,
ya wasta'inu bisabri was salah. 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri was salah. Termasuk yang ini Al-Baqarah 238 hafizu 'alas ada alif lam ya. Ini menunjukkan pesan bahwa kalau Anda ingin salat, salatnya menghadirkan ketenangan pada jiwa Anda, Anda enggak bisa sembarangan. Ada ketentuannya. Ada aturannya yang enggak bisa Anda langgar. Makanya Nabi pernah mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti melihat aku. Pelajari, perhatikan. Ya, makanya mohon maaf, jangankan kita sekarang, orang dulu saja namanya Khalad Az-Zuraiqi, Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Dikisahkan di Al-Bukhari nomor hadis 744. Ya, juga Imam Muslim nomor hadis 397. Itu pernah datang ke Masjid Nabi. Salat di samping Nabi bahkan. Wan Nabiyyu fi nahyatil ukhra min al-masjid. Salat beliau. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala al-Masjid an-Nabawi, fa shalla bi jambi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabiyyu fi nahyatil ukhra min al-masjid. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, ini yang paling menarik. Fa ata an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata assalamu alaik. Fa qala lahu an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Alaikassalam wa rahmatullah. Irji' balik lagi, salli salat lagi, fa innaka lam tusalli karena Anda belum salat. Belum salat. Anda bayangkan sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, salat di Masjid Nabi di samping Nabi, tapi salatnya dinilai oleh Nabi tidak sepenuhnya mengikuti tuntunan Nabi. Kata Nabi, Anda salat lagi karena Anda belum salat. Enggak ada faedahnya. Capek-capek salat tapi enggak ada manfaat untuk hati Anda. Diminta sholat lagi, saking pentingnya itu sholat yang dimintakan. Jadi kalau kita bukan sahabat, sholat gak di masjid Nabi, gak di samping Nabi, merasa tenang dengan sholat kita. Padahal gak ada dampaknya, ada yang keliru. Ada yang keliru. Maka penting diketahui, nanti teman-teman belajar lagi mungkin dengan ustaz yang lain ya, tidak harus dengan saya atau dengan siapapun. Saya prinsipnya, Anda jangan pernah punya prinsip harus dengan ustaz, ustaz saya tidak. Setiap ada yang baik, ambil dari siapapun. Dari siapapun. Yang mendekatkan Anda dengan Allah, ambil. Yang menjauhkan, tinggalkan. Kalau saya mengajarkan sesuatu menjauhkan Anda dari Allah, tinggalkan saya. Ambil yang lain. Nah, silakan belajar dengan ustaz-ustaz lain bagaimana cara Nabi mengajarkan sholat. Tapi saya mau bocorkan satu informasi penting dari Quran. Bahkan mohon maaf, kata Al-Quran, bahkan diisyaratkan. Bahkan ada orang yang dalam sholatnya pun masih belum paham, belum mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Cek. Sampai terakhir kita sholat tadi. Berapa persen bacaan sholat yang kita paham? Jangan-jangan Anda ruku tidak paham yang dibaca. Sujud tidak mengerti yang dibacakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekhusyuan, ketenangan dalam sholat kalau yang kita baca aja nggak ngerti? Antum ngejar dunia bolak-balik, berangkat gelap, pulang gelap, training dulu, simposium, stadium general, bikin macam-macam supaya bisa dipahami, kerjakan. Padahal ketika meninggal nggak dibawa. Silahkan cek, nggak dibawa. Tuh, kerja ini itu dapat mobil, meninggal, mobil nggak ikut. Kerja ini itu dapat handphone, meninggal, handphone nggak ikut. Dan gak pernah jadi warisan untuk dibawa ke alam kubur. Tolong akhi, kalau saya meninggal, ini handphone pertama kali saya gunakan untuk telepon antum. Kalau bisa ikutkan ke alam kubur. Antum kangen, miss call aja ya. Ayo kumpulin uang sebanyak-banyaknya. Kumpulin, kumpulin, kumpulin sampai malam ini. Tapi saya infokan pada Anda, cek, siapkan dari sekarang. Kain kafan kita gak pernah ada kantongnya. Cari, gak akan ketemu. Gak akan ketemu, yang kita bawa cuma amalan menghadirkan ketenangan. Makanya di alam kubur tenang kita. Faedahnya gitu kan, coba yang dunia dikejar-kejar sampai paham, yang akhirat, yang abadi gak antum kerjakan dengan pahamnya. Kadang-kadang kita tidak adil. Berapa hari antum baca Al-Quran, dalam sehari berapa jam update status dan sebagainya, status antum dengan Allah berapa kali diupdate ya, coba update kan. Maka kita maksimalkan itu ya, maksimalkan ini. Yang kedua, kalau antum ingin mendapatkan kenikmatan iman, kata Quran, hafidhu, jaga, alas salawat wassalatil wusta, disebutkan waktunya. Maka rumus pertama isyaratkan di Quran, jaga waktu-waktu sholatnya. Waktu. Indah. Mustahil menjaga waktu sholat kalau Anda tidak mengetahui waktu sholat. Makanya turunkan waktu-waktu sholatnya. Keluarkan. Turunkan. Dan jaga betul. Makanya di sini banyak turunan tentang menjaga waktu sholat. Lihat hadis-hadis yang kita ketahui itu. Bukankah Anda pernah hadis dengan hadis? Kalau Allah mencintai, di antara amalan yang paling dicintai, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Bagaimana bisa tepat kalau Anda nggak tahu waktunya? Coba tes, subuh besok jam berapa? Ayo cari ke atas, gak akan ketemu tuh, 4:45. Ada perintah di Quran, kalau ingin mendapatkan kenikmatan iman, jaga waktu sholat. Jaga itu apa? Ketika dipanggil, Anda sudah siap. Jadi kalau siap-siap 4:45, itu belum siap. 4:45 itu sudah siap sholat. Artinya Anda mesti bangun sebelum ini. Coba cek kebiasaan Anda tidur berapa jam. Urutkan dari sini. Anda persiapan misalnya 30 menit sebelumnya.
Ya kan? Anda bangun misalnya 4.15. Kalau Anda biasa tidur 5 jam, kurangi 4.15, kurangi 5 jam. Berarti jam segitu Anda mesti tidur. Supaya Anda bisa bangun 4.15. Siap-siap, baru tunaikan. Masya Allah. Begitu dipanggil 4.45, Anda datang 4.45, ini menunjukkan iman Anda. Lihat, karena kalimat sholat dibuka dengan kata iman. Ya, iman Anda standar. Standar. Kuat tidak, lemah juga tidak. Pas. Pas. Jadi sesuatu yang pas itu standar. Cukup. Ya, Anda kerja jam 7, masuk jam 7, standar kan? Kalau Anda datang jam 6, Anda hebat. Makanya ketika dipanggil 4.45, orang hebat itu bukan cuma bersiap-siap pada waktu ininya, tapi dia bahkan bersiap-siap sejak sholat sunnah sebelumnya. Dipanggil 4.45, jam 3 dia sudah siap. Jam 3 dia sudah siap, disebutkan bahkan sholat dulu. Ya, Quran surah ke-51 ayat 15-18 itu. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalila minal layli ma yahjaun. Ada orang yang sedikit tidurnya, dia menyiapkan amalan malamnya. Dipanggil 4.45, jam 3 dia bangun, dia sholat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu menjelang fajar dia istighfar, istighfar, istighfar. Itu belum dipanggil. Kalau Anda mendapatkan kenikmatan itu, saya sarankan jangan tinggalkan sekalipun. Karena ketika Anda meninggalkannya, sulit lagi bisa mendapatinya. Butuh motivasi 2 kali lipat. Ya, jadi tanamkan ini, bangun jam 3. Ini iman Anda kuat, ini standar. Yang agak repot dipanggil 4.45 baru sadar 5.44. Itu pun belum ingat sholat. Ya, boleh duduk ya. Baik, jadi ini turunkan. Kemudian setelah itu, coba setelah dipelajari, kemudian dijaga waktunya. Setelah itu, ya, iman itu akan terus menguat ketika Anda tambah tadi. Nyalakan, tambah. Kurang teduh, tambah. Tambah, tambah dengan nawafilnya. Maka tugas Anda mengeluarkan menu-menu sholat sunnah itu. Coba keluarkan rawatib ada 12. At-Tirmidzi berhadis 414. Man sholat isnatai asyata rak'atan, siapa yang sholat 12 rak'at. Fi yaumin wa lailatin, mengelilingi sholat fardu siang sampai malam. Ya kan? Lihat, 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 lihat. Arba'an qabla dhuhri, 4 rak'at sebelum dhuhr. Rak'ataini ba'da, 2 rak'at setelahnya. Rak'ataini ba'da maghrib, 2 rak'at setelah maghrib. Rak'ataini ba'da isya, 2 rak'at setelah isya. Rak'ataini qabla subhi, 2 rak'at setelah sebelum subuh. Buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten sampai meninggal mengerjakan itu akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu rumah di surga. Ini dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Ummu Habibah, Sayyidah Ummu Habibah, istrinya Nabi, keluarga Nabi, yang jelas surganya bersama Nabi, kata beliau, lihat kalimatnya bima makna. Laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Ketika saya mendengar Nabi mengatakan itu, saya bertekad pada diri saya enggak akan tinggalkan itu selama hidup saya. Ahli surga mengatakan tidak akan pernah tinggalkan selama hidup saya. Disampaikan pada para sahabat yang lain, kita sahabat yang lain, kami pun tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup kami. Maka kita lebih berhak untuk bisa memaksimalkan itu semua, karena surga kita belum jelas dan belum dekat dengan Nabi SAW. Tambah lagi, mutlak. Awas beda antara rawatib dengan mutlak. Rawatib jamak dari ratib. Ratib. Ratib itu bisa dua arti. Dari kata rutbah, sesuatu yang tersusun. Di sholat yang tersusun, bersanding dengan sholat fardu. Imma sebelum atau setelah sholat fardu. Ya, sebelum, ada yang sebelum atau setelah. Jamaknya rawatib untuk menunjukkan bahwa sholatnya bukan satu. Juga dari kata ratib, tambahan dari yang pokok. Yang pokoknya disebut dengan ajrun. Ya, jadi kalau Anda sholat fardu, dapat pahala. Pahala pokok disebut dengan ajrun. Dunia disebut ujrah, akhirat disebut ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Tapi kadang-kadang ada yang kurang dalam sholatnya. Apa yang ditambahkan ratib hasil dari sholat sunnah tadi melengkapi kekurangan dalam sholat fardu. Jelas ya? Nah, ada sholat yang kedua namanya mutlak. Mutlak itu dia berdiri sendiri. Walaupun waktunya berdekatan atau berjauhan dengan sholat fardu, tapi tidak ada kaitan langsung dengan sholat fardu. Ada faidahnya. Ada faidah, tapi tidak ada kaitan langsung. Misal, sebelum asar ada sholat? Yang bilang tidak angkat tangan? Yang ada? Ah, sisanya, Allahu'alam. Baik. Abu Daud, nomor hadis 1257. Tanyakan pada Nabi. Abu Daud, nomor hadis 1257. Baik, An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang bisa salat 4 rakaat sebelum asar. Teknisnya bisa 2-2, bisa 4 secara langsung. Ya, bisa 2-2, bisa 4 secara langsung. Dan itu disebut mutlak, bukan rawatib. Namanya qabliyah. Ingat, qabliyah itu nama umum. Asalnya qobla sholah, sholahnya dibuang ditambah dengan ya nisbah dan tak sifat untuk menunjukkan ada kalimat yang dibuang. Qobliyah qobla sholat, sebelum sholat fardu saya sholat dulu. Jenisnya apa? Kalau jenisnya bisa rawatib, bisa mutlak.
2 rakaat sebelum subuh namanya rawatib, 4 rakaat sebelum asar disebut salat mutlak, namanya sama-sama qabliyah. Ba'da sholah, sholahnya dibuang, tambah yah, jadi ba'diyah. Ba'da itu setelah. Setelah Anda bikin janji, yuk ketemu di mana? Masjid Nurul Iman. Kapan? Ya, ba'da setelah setelah ba'da asar deh. Ah, kalau sudah pakai ba'da enggak usah pakai setelah. Sama dengan malam Lailatul Qadar. Setelah pakai lailah jangan pakai malam. Jelas ya? Baik, kembalikan teman-teman itu pleonasme namanya. Kembalikan. Balikin, lihat, lihat, lihat. Lihat, itu mutlak. Sebelum maghrib ada salat. Ada berapa rakaat? Pertanyaannya, tahu dari mana? Baik, Abu Daud cuma beda satu nomor. Perawinya sama, nomor hadis 1258, satu nomor. Ya, shallu rak'ataini qabla al-maghrib wa la tattakhidhuha sunnatan. Silakan salat 2 rakaat sebelum maghrib tapi jangan dibiasakan, kata Nabi. Ada kalimat la tattakhidhuha sunnatan, jangan dibiasakan, itu ada illah, sebab. Lihat, lihat di kaidah usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi, hukum itu akan bergantung pada illat, sebabnya. Kenapa Nabi menyebut jangan dibiasakan? Karena maghrib itu waktunya yang sangat sempit. Sangat dempet ke isya, kadang-kadang jadi waktu transit. Orang banyak mengejar sholat sunnah, lama-lama dikejar, maghribnya jadi terlambat, dempet ke isya. Jadi kesulitan orang menunaikan sholat, apalagi yang transit. Maka dari itu sifatnya cepat. Ya, karena cepat itu jarang orang kemudian di Timur Tengah memberikan waktu yang terlalu lama antara adzan dengan iqamah pada waktu maghrib. Bahkan ada yang langsung, di Maliki itu langsung. Pernah di Libya langsung, begitu adzan langsung qamah. Nah, tapi ada beberapa situasi yang menjadikan sholat itu jadi penting, seperti di Al-Masjidil Haram. Ya, antum sedang nunggu di situ dekat Ka'bah, orang masih pada tawaf, ya kan? Begitu azan berkumandang, disesuaikan antara yang tawaf dengan yang sedang menunggu sholat. Makanya diberikan jeda agak panjang supaya dirapikan, dirapikan, dirapikan. Antum sudah berdoa, doa antara azan dengan qomah itu lebih diutamakan karena banyak terpat terkabul pada saat itu. Antum sudah berdoa, sudah zikir, baca Quran, belum qomah, ada waktu, lebih baik sholat 2 rakaat daripada melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Sedang di depan Ka'bah menunggu sholat maghrib. Ya, berikan tuh sholat, dapat pahala di situ. Ya, itu baru yang menyertai kita. Ya, ada lagi yang lain mutlak yang berjauhan, misalnya ada sholat duha sebelumnya syuruk. At-Tirmidzi dalam hadis 586, sholat duha hadis Muslim hadis sampai 729-nya, silahkan kerjakan. Ada duhanya, ada sholat sunnah wudhunya, tahiyatul masjidnya, tugas antum. Kalau iman ingin menguat, antum mesti bikin menu. Menu iman. Tempelkan oleh antum di dinding rumah, samping kamar tidur. Tempelkan depan pintu itu. Ya, keluarga yang ingin dekat dengan Allah, tempelkan, bikin menunya. Apalagi antum yang punya restoran, Masya Allah. Ada menu dunia, ada menu akhirat. Begitu pelayan pesan, Pak, tolong menunya pas waktu adzan, kasih menu sholat. Masya Allah. Kok menu sholat? Pak, Anda tinggal pilih, ini menu akhirat, ini menu dunia. Sholat adzan berkumandang, pilihan pertama silahkan menu akhirat. Di sana ada menu sholatnya, Pak, dan ini menu dunianya. Jika orang itu sholat, Anda mendapat bagian dari pahalanya dan gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Ayo, praktekan besok, catat ya, yang punya itu. Gak ada ruginya, silahkan. Ya, kan belum ada itu, belum ada sampai sekarang. Rumah makan sunnah Nabi, belum ada. Ayo bikin. Belum ada. Begitu masuk, ucapkan assalamualaikum. Ambil makanan terdekat, ucapkan basmalah. Makan, bismillah, rumah makan sunnah Nabi. Masya Allah. Apalagi kalau menunya, makanan kesukaan Nabi. Ini, belum ada, demi Allah saya katakan. Belum ada, laku ada itu kalau bikin. Ya. Tapi ayo kasih edukasi. Berikan, tampilkan sesuatu yang baru kan. Ya, Anda cuma mikir dunia aja, kenapa gak cari ibadahnya? Kan dunia itu diberikan untuk memberikan bekal untuk ibadah. Ya, teman-teman sekalian, karena itu, siapapun yang masuk ke masjid ini mesti dapat pancaran iman. Ada ketenangan dalam dirinya. Untuk itu kami sarankan kepada teman-teman juga di DKM, tidak harus memberikan namanya saja Nurul Iman, tapi tidak setiap orang yang sholat ke sini keluar membawa iman. Bagaimana caranya jamaah itu bisa mendapatkan pancaran iman itu? Maka tugas teman-teman di masjid untuk mencari imam terbaik seperti yang pimpin sholat kita tadi, Masya Allah. Suaranya begitu didengar bisa menggetarkan jiwa. Silahkan baca Quran surah 8 ayat kedua. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada orang-orang yang kalau dibacakan Quran bertambah keimanannya. Bergetar jiwanya. Menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak tuh? Antum tuh jadikan masjid Nurul Iman. Maka di antara turunannya cari ketika dibacakan orang bergetar jiwanya. Getar. Masya Allah. Bukan cuma sholat subuh saja AC nyala bergetar gitu kan. Padahal Quran belum dibacakan. Itu lain suasananya. Jadi
Kemudian susun ta'lim yang tersusun dengan baik. Turunkan kalimat Nurul Iman di Quran, jadikan kurikulum ta'lim. Jadi bukan hanya, maaf, pengajian yang kadang-kadang saya tuh suka-suka memahami. Antum tuh kok kadang-kadang sukanya pengen rame gitu. Kenapa nggak dicari ta'lim materi yang dibutuhkan? Tuh butuh apa? Bikin kurikulum. Kenapa nggak cari kebutuhan yang pokok-pokok tentang sholat? Ya, ini mau haji, mau umrah, bikin itunya, turunkan. Antum para pengusaha kumpul, bikin fikih, apa kajian tentang fikih bisnis misalnya, ya, fikih tijarah, babul buyu', keluarkan. Begitu dipraktikkan jadi. Dan saya tutup di sini, itu yang dilakukan oleh orang tua kita dulu sampai jadi NKRI. Itu salah satunya dengan iman. Kalau enggak pakai iman susah 300 tahun, begitu pakai iman 30 tahun jadi NKRI. Antum baca bukunya Profesor Rahmat Mansur Surianegara, namanya Api Sejarah. Ada dua jilid, jilid pertama warna hitam, jilid kedua warna merah. Antum cari jilid pertama, tapi terbitan yang Surya Madani. Ada dua terbitan, yang kedua hardcover terbitan Surya Diningrat. Cari yang terbitan Surya Madani, halaman 347, posisi paling kanan di pertengahan. Itu disebutkan Masya Allah. Di hari Senin, Kliwon tanggal 17 Juli tahun 1905. Bertepatan dengan 13 Jumadil Awal, salah tulis, seharusnya Jumadil Ula. 1323 Masehi, berkumpulan di Tanah Abang dan Krukut lima orang ulama, Habib, ya, Habib Muhammad, Habib Abdul Rahman, Habib Syihan dan seterusnya. Mereka berkumpul memikirkan, ini kenapa kita ini banyak ketinggalan, dijajah terlalu lama. Maka disimpulkan bahwa ada yang salah dalam metode kita untuk melawan para penjajah yang mengekspansi itu. Di antaranya pendidikan tertinggal. Ya, pendidikan tertinggal, diantaranya kurang kompak, kurang support, dan seterusnya. Maka berkumpullah mereka memikirkan, sampai jadi Jami'atul Khair. Diputuskanlah 6 tahun kemudian, 1911. Ya, jedanya 6 tahun, sampai datang seorang pengajar. Itu dipikirin betul. Dipikirin, sampai kualitas pendidikan kita meningkat. Diundang Syekh Ahmad Surkati, beliau itu orang Sudan, yang sedang belajar di Mekah. Ditarik, 6 tahun kemudian datang. Begitu datang, diundang lagi ulama-ulama lokalnya. Anda bayangkan, mencari guru aja saking seriusnya, sampai ke Mekah. Dulu nggak ada pesawat. Gak ada bis, gak ada pesawat, belum ada lah. Kesana paling pakai kapal laut. Yang haji kan begitu kan? Jaraknya 6 bulan, begitu pulang lupa orang. Dan 6 bulan, gitu kan? Masya Allah. Tapi nyari guru sampai kesana, 6 tahun baru datang. Tapi yang penting ada catat, dari setelah datang juga Kiai Ahmad Dahlan. Kemudian Kiai Samanhudi yang ada di Solo. Kemudian juga dampak ke Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau ahli pemikiran, ada yang ahli bisnisnya di Solo, dan ahli pendidikannya datang. Kemudian pulang ke Kauman, Kiai Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah, 18-19-12. Dan 14 tahun kemudian diikuti pula oleh saudaranya Kyai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari bikin Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Ya, yang paling menarik ketika itu disatukan, Allahu Akbar, jadi NKRI. Ini bergerak yang di Solo, disupport dengan usahanya, dengan segalanya. Yang di sana di antara muridnya Haji Umar Said Cokro Aminoto Insinyur Soekarno, disupport dengan peta pemikirannya dan sebagainya. Dilatih retorikanya. Itu yang melatihnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Apa yang terjadi? Kurang lebih 30 tahun kemudian maka jadilah NKRI. Proklamasi disandingkan. Tanggal berapa? 11 Agustus 1945, jam 10 pagi. Itu bulan Ramadan. Di mana? Jalan Pegangsaan Timur. Nomor 56. Masya Allah. Apa proklamasinya di jalan? Proklamasi dibacakan di mana? Di jalan. Tidak. Satu halaman. Rumah. Di rumah itu ada tendanya dan macam-macamnya. Silahkan lihat lagi. Silahkan foto-foto proklamasi itu. Bukan di jalan. Makanya ada nomor 56. Nomor 56 itu kan menunjukkan alamat. Alamat kan? Alamat menunjukkan tempat. Tempat siapa itu? Tempat orang Islam yang sangat beriman kepada Allah. Muslim keturunan Arab Yaman namanya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan kita. Enggak pernah disebutkan dalam buku-buku sejarah sekarang itu. Syekh Faraj bin Marta, Masya Allah. Masya Allah, dermawan luar biasa. Dan itu sakit di Soekarno itu. Sakit beliau, lemah. Diamankan di Rengasdengklok, kalau kecapean malamnya. Diberikan madu Arab oleh beliau. Sampai ketika Syekh Faraj bin Marta kemudian ke Bogor, tinggal di sana, ya Insinyur Soekarno dengan istrinya Hartini kan suka main ke sana. Main, kadang di Jawa itu pakai mobilnya beliau, saya ketemu dengan beberapa familinya, memberikan gambar-gambar dan sebagainya. Dan saya masih punya salinan ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada keluarga Syekh Faraj bin Marta. Dengan iman, makanya diakui di Undang-Undang Dasar, lihat di pembukaannya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya menjadi dasar negara. Dasar negara kita apa? Pancasila, sila pertamanya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Tafsir Ketuhanan Yang Maha Esa di Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1-2. Ayat 1-nya negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2-nya memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan fungsi Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita yakin dengan Allah, agama kita Islam, maka dijamin oleh negara. Praktikkan nilai-nilai keimanan itu. Allahu Akbar, negara kita menjamin.
Makanya kalau kita beragama dengan benar, hadir, lisannya baik, tangannya baik, kakinya baik, orang beriman enggak mungkin korupsi karena wailul mutaffifin, dilarang curang. Maaf, asalnya kuasa di kota fakta dia huma. Ya, enggak boleh mencuri. Lah sebenarnya potong tangannya, ketat hukumnya. Enggak boleh bicara kotor, la yasra qaumin qaum, kakinya melangkah pada yang baik, wala tamshi fil ardi maraha. Kalau benar-benar beriman, aman negara ini. Aman ini. Bangun negara kita, bangun bangsa kita. Bangsa menunjuk pada orangnya, negara menunjuk pada kesatuan wilayahnya. Dan luas wilayah kita itu. Jangan dikira mudah itu. Silakan buka lagi tadi bukunya Hafiz Sejarah, halaman 19, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang kedua. Lautnya aja 3.200 km persegi. Daratnya 2 juta km persegi. Luas negara kita ini 5.200 km persegi. Pulaunya aja 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tapi bisa disatukan dengan apa? Dengan iman kita praktekkan. Jadi negara kita ini menjamin keberagamaan. Harus beragama. Justru kalau nggak beragama bertentangan dengan undang-undang. Sebetulnya orang liberal itu nggak boleh dia hidup di negara kita bertentangan dengan undang-undang. Karena dia menjauhkan orang dari agama. Komunis apalagi sekuler nggak boleh. Jadi kalau ada orang sekuler dia bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Bukan cuma sekuler, dia melanggar undang-undang, boleh dilaporkan itu. Sekuler nggak boleh. Yang ada itu orang beriman, tapi persepsi keimanan berdasarkan konsepsi keyakinan masing-masing. Silakan. Kita yang muslim dengan keislaman kita. Yang lain kita hormati, silakan. Jangan dipaksa. La ikraha fid din. Makanya mustahil ada orang beriman bisa mengganggu orang lain. Enggak akan pernah ada orang pengajian begitu. Pas pengajian ada ambulan dihadang, mustahil. Silakan cari, enggak akan ketemu. Enggak akan ketemu sampai kiamat kurang 2 hari enggak akan ada. Kalau ada itu bukan orang beriman. Kita ramai-ramai laporkan bawa sampaikan. Itu bukan orang beriman, enggak boleh. Ya itu, Anda masih ingat waktu kejadian Jalan Tamrin itu bom? Usai di Lampung itu, langsung ada pertanyaan seketika. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Wah, sependek pengetahuan saya. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin, Pak. Ini ada hal-hal yang harus kita perbaiki nih mulai saat ini. Ayo kita kompak lagi. Jadi kalau kitanya baik, negara kita terbantu. Tenang, nyaman, teduh, insya Allah. Dan insya Allah akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ya? Saya harus ke Bandung dan kami harus mengajar lagi. Kemudian, dan saya mohon maaf sudah melebihi waktu. Ini sudah jam 9 kurang seperempat. Barangkali saya simpulkan bahwa masjid ini dinamakan Nurul Iman. Saya tidak tahu sejarahnya dari pendirian ini. Tapi saya hanya gali berdasarkan spanduk yang antum turunkan. Al-Quran Sunnah Solution. Al-Quran menunjukkan bahwa Nurul Iman itu harus memantulkan cahaya kebaikan. Menghadirkan ketenangan dalam jiwa, menghadirkan kedamaian, dan itu hanya bisa dicapai dengan amal saleh. Maka pulang dari sini, tunjukkan amal saleh kita. Maaf, pertama kali tolong yang rapi, jangan bikin kegaduhan, kemacetan. Tunjukkan bahwa kita orang-orang beriman yang punya pantulan cahaya setelah keluar dari masjid ini. Kedua, saya mohon maaf, pulang ke rumah, lihat keluarga antum, tolong perbaiki, jangan tunggu besok, karena kita mesti punya percepatan untuk berubah. Yang terakhir, saya mau sampaikan informasi. Satu, besok kami mengajar di Bandung. Itu yang kajian subuh insya Allah. Dan pagi itu live di Akhir TV. Anda bisa lihat di parabola atau di handphone. Ya, ada juga di Facebooknya nanti mungkin live Akhir TV. Itu subuh kita akan bahas tentang fikih ikhtilaf, kajian perbedaan dalam menyikapi hukum-hukum yang berlaku. Besok materi tentang isbal, hadis-hadis isbal ya. Kemudian siangnya itu yang menarik, jam 10 sampai jam 12 kita akan membahas tentang kajian baru yang mungkin belum pernah dikaji, isyarat sains dalam Al-Quran, isyarat pengetahuan dalam Al-Quran, dan mungkin ada beberapa konsepsi dengan ilmuwan-ilmuwan yang kita coba bahas esok hari. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Dan yang terakhir, teman-teman yang saya lihat wajahnya pernah bergabung ke Al-Ihsan di Bekasi, insya Allah nanti pekan depan masih ada kajian, masih dalam kaitan tuntunan Idul Adha dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan awal bulan depannya itu akan ada manasik yang terbuka untuk umum, langsung praktik manasik berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Boleh bagi yang mau berangkat, yang belum berangkat, yang ingin berangkat dan terbuka untuk seluruhnya insya Allah. Demikian saya sampaikan. Jika ada yang benar dari Allah dan Rasul, silahkan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.